Qin Fei Yang memandang pemuda bajingan di depannya, dengan sedikit kekaguman di matanya. Hanya mereka yang mengetahui tempatnya yang dapat hidup lebih lama. Pepatah ini sederhana dan mudah dimengerti. Namun, hanya sedikit orang yang mampu melakukannya. He mampu melakukannya, yang berarti dia memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Mata Qin Fei Yang berkedip dan bertanya, kamu tidak memberitahu siapapun, kan? Ini. Pupil He menyusut dan sedikit kepanikan muncul di wajahnya. Hem, Qin Yang mengangkat alisnya dan ekspresinya menjadi tidak ramah. Melihat ini, tubuh He Jiu menegang dan dia buru-buru berkata, Aku hanya memberitahu yang lain bahwa kamu membunuh Niu. Aku tidak mengatakan apapun lagi. Itu masih benar. Fatso mencibir. Battleki Ki melonjak dari telapak tangannya dan seuntai niat membunuh menyebar. Qin Yang menghentikan Fatso dan memandang He Jiu sambil tersenyum. Tidak masalah. Bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, orang lain pasti sudah menebaknya. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Heju dengan cepat mengucapkan terima kasih. Fei yang bertanya, "Apakah ada berita tentang api alkimia?" Tidak, semua orang telah mencarinya selama beberapa bulan terakhir, tapi belum ada kabar. Heju menggelengkan kepalanya. Fei yang mengerutkan kening, "Tujuh bulan telah berlalu. Tidak, termasuk setengah bulan perjalanan mereka, tujuh setengah bulan telah berlalu. Namun masih belum ada kabar, di mana api alkimia disembunyikan. Fatso juga kesal. Dia memandang hejiu dan berkata." Mengapa kamu tidak pergi dan mencarinya? Aku, Jiu tersenyum pahit. Mengapa aku harus pergi dan mencarinya? Aku hanyalah kaisar tempur bintang tiga. Ada binatang buas yang lebih kuat dariku di wilayah yang lebih dalam. Jika aku pergi ke sana, aku akan mati. Selain itu, meskipun aku cukup beruntung menemukan api alkimia, ketiga raja tidak akan membiarkanku mengeluarkannya dari gunung awan roh. Jadi, daripada membuang-buang waktu, aku lebih memilih tinggal di sini dan menikmati saat-saat indah di saat yang sama aku bisa mempertahankan hidupku. Kata He Jiu. Qin Fei Yang memandang He Ji dengan cara baru lagi. Orang ini tidak hanya pengkhianat, dia juga sangat pintar. Fatso melirik He Ji lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, Bos, kita tidak bisa terus menunggu seperti ini. Bagaimana kalau kita berinisiatif mencari mereka? Bagaimana kita menemukannya? Pegunungan Spirit Cloud menghubungkan Cloud State dan Spirit State. Luas dan tidak terbatas. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami untuk kita berdua. Kata Qin Fei Yang. Di sampingnya, He Jiwoo bertanya dengan heran, kakak senior Ma menginginkan api alkimia juga. Qin Fei Yang mengangguk. Bukan karena dia menginginkannya, tapi dia bertekad untuk mendapatkannya. Jantung He Jiwoo berdetak kencang. Dia tersenyum patuh dan berkata, bagaimana kalau begini? Aku akan membantumu mencari tahu, selama kamu melepaskanku. Bagaimana kamu mengetahuinya? Fatso mengerutkan kening. Meskipun saya tidak tahu di mana api alkimia itu, saya memiliki koneksi dengan banyak orang. Selama api alkimia itu muncul, saya pasti akan segera menerima beritanya. Hejiu menepuk dadanya dan berkata, Fei yang memandang Hejiu, matanya berkedip. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, 'Jika kamu benar-benar dapat menemukannya, aku akan melepaskanmu.' Terima kasih, Kakak Senior." Hejiu sangat gembira. Fei yang menoleh untuk melihat Fatso. Fatso memahami dan menahan auranya. Hejiu tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia segera mengeluarkan image kristal dan menghubungi teman-teman dan sahabatnya. Qin Fei Yang dan Fatso mundur ke samping dan menyaksikan dalam diam. Harus diakui bahwa He Ji memiliki jaringan yang luas. Dia menghubungi lebih dari 50 orang. Dan kebanyakan dari mereka lebih kuat dari dia. Setengah jam kemudian, He Ji akhirnya menyingkirkan image kristal dan memandang Qin Fei Yang dan tersenyum patuh. Sekarang kita hanya perlu menunggu beritanya. Qin Fei Yang mengangguk. Karena tidak ada pekerjaan, dia hanya duduk bersila di tanah dan menutup matanya untuk berkultivasi. Setengah bulan lagi berlalu seperti ini. Hanya ada empat bulan tersisa sebelum pertempuran besar sembilan negara. Dini hari, Cakrawala tampak putih. Matahari terbit perlahan, dan gunung serta sungai diwarnai merah. Berdengung. Tiba-tiba, ada suara mendengung dari image kristal. Qin Fei Yang membuka matanya dan menatap Hejiu. Fatso, yang berada di sebelahnya, juga bersemangat. Ada sedikit antisipasi di matanya. Hejiu melihat mereka berdua dan mengeluarkan image kristal. Dia menuangkan battle key-nya ke dalamnya dan sebuah bayangan segera muncul. Itu juga seorang pemuda berkulit hitam. Tingginya lebih dari 1,7 meter dan terlihat sangat biasa. Dia memiliki wajah yang sama. Melihat orang ini, Hejiu buru-buru bertanya, "Bagaimana kabarnya? Ada berita?" "Ya. Tiga Raja Agung menemukan api alkimia di Ngarai." Pemuda berbaju hitam itu berkata dengan penuh semangat. Mendengar tentang hal itu, Qin Fei Yang dan Fatso tiba-tiba berdiri. He Jiu juga menghela nafas lega. Dia akhirnya aman. Kemudian dia menjadi bersemangat dan bertanya, di mana api alkimia sekarang? Pemuda berbaju hitam berkata, masih di ngarai. Hmm. He Jiu sedikit terkejut. Dia bertanya dengan curiga, karena ketiga Raja Agung menemukan api alkimia, mengapa mereka tidak mengambilnya? Ini juga merupakan pertanyaan di hati Qin Fei Yang dan Fatso. Ada monster tingkat master perang di ngarai. Ia lebih kuat dari tiga raja besar. Tidak akan mudah bagi mereka untuk mendapatkannya. Pemuda berbaju hitam itu berkata dengan sombong. Lebih kuat dari mereka. Hejiu terkejut dan berkata, "Apakah kamu yakin tidak berbohong padaku?" "Kenapa aku harus berbohong padamu? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Ketiga raja besar bertarung dengan binatang itu. Pada akhirnya, mereka dipukuli sampai muntah darah dalam satu gerakan. Namun, ngarai tersebut telah disegel oleh tiga raja agung. Karakter kecil seperti kita bahkan tidak bisa berpikir untuk mendekat." Pria muda berbaju hitam berkata dengan sedikit nada kengganan. Mendesah. Hejiu juga menghela nafas panjang. Seberapa berharganya api alkimia kelas 4? Jika dia bisa mendapatkannya, dia pasti akan terbang ke langit. Tapi menghadapi tiga raja besar yang kuat, dengan kekuatannya, dia tidak punya peluang sama sekali. Fatso juga mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, Bos, bagaimana cara kita mendapatkannya? Ayo kita lihat ngarainya dulu. Qin Fei Yang mengangkat lengannya dan melambaikan jari telunjuknya ke udara untuk beberapa saat. Kemudian, dua kata besar yang dibentuk oleh Battle Key dengan cepat muncul di udara. Koordinat Ngarai Melihat dua kata ini, He menatap pemuda berpakaian hitam dan tersenyum, bisakah Anda memberi saya koordinat Ngarai? Hmm. Pemuda berpakaian hitam itu terkejut dan bertanya, apa? Anda ingin mendapatkan api alkimia? He Ji tersenyum pahit, aku tidak punya nyali. Aku hanya ingin ikut bersenang-senang. Pemuda berbaju hitam itu memandangnya dengan curiga dan berkata, saya bisa memberi Anda koordinatnya. Tetapi jika Anda mendapatkan sesuatu yang bagus, jangan lupakan saya. Tentu saja, tentu saja. Hei Wu mengangguk. Setelah pemuda berbaju hitam memberitahunya koordinat ngarai, He Wu mematikan kristal gambar, lalu menoleh ke Qin Fei Yang dan Fatso, dan berkata, kamu mendengarnya, apakah kamu yakin ingin pergi? Bagaimana kita tahu kalau ada peluang jika kita tidak pergi dan melihatnya? Kinfir yang tersenyum tipis dengan lambaian tangannya, dia membuka portal dan masuk tanpa ragu-ragu. Fatso mengambil satu langkah lagi menuju portal, tapi tiba-tiba berhenti di depannya. Dia menoleh untuk melihat Hejiu sambil tersenyum dan berkata, "Nanti akan menyenangkan, mau pergi bersama." Hejiu menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Meskipun setelah setengah bulan bergaul, sikap Fatso terhadapnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia tetap merasa bahwa Fatso sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Fatso tidak terkejut. Dia tersenyum dan berbalik untuk memasuki portal. Dalam sekejap mata, Kin yang dan Fatso muncul di tempat yang aneh. Di sini ada pegunungan yang tumpang tindih dan pepohonan kuno yang rimbun. Di antara pegunungan tersebut terdapat sungai berbentuk ular piton raksasa yang berkelok-kelok ke utara, selatan, timur, dan barat. Saat ini, Kin yang dan Fatso sedang berdiri di salah satu tepi sungai. Qin Yang memandangi sungai. Air sungai yang bergolak seperti semburan binatang buas, menimbulkan gelombang besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Dan di bawah air, dia bisa dengan jelas merasakan aura banyak binatang buas. Apalagi yang terlemah adalah kaisar perang. Bahkan dia tidak bisa memperkirakan aura terkuat. Dari sini, kemungkinan besar ada binatang air dari alam ahli perang yang bersembunyi di sungai. Di kedua sisi sungai terdapat hutan purba. Ada juga banyak aura binatang buas yang kuat di dalamnya. Sejujurnya, tanpa budidaya Kaisar Perang Bintang 5, akan sangat sulit untuk bertahan hidup di sini. Di mana ngarainya? Fatih melihat sekeliling, dan alisnya perlahan berkerut menjadi bola. Selain hutan terpencil, puncak raksasa, dan binatang buas, tidak ada ngarai sama sekali. Apakah dia telah dibodohi? Cepat, cepat, cepat. Ngarainya ada di sana. Tiba-tiba, serangkaian teriakan terdengar. Mata Kinfe yang berkedip, dia meraih Fatso dan bersembunyi di hutan terdekat, berbisik, tahan auramu. Sangat cepat. Sekelompok orang melewati hutan dan terbang menuju seberang sungai. Totalnya ada 15 orang, semuanya remaja putra dan putri. Ada yang berpakaian putih, ada pula yang berpakaian hitam. Budidaya mereka semuanya berada di atas Kaisar Perang Bintang 4. Setelah menyaksikan sekelompok orang pergi, Faso mengalihkan pandangannya dan bertanya dengan bingung, Bos, Anda telah menerobos ke Kaisar Perang Bintang 8. Dengan tambahan formula pertempuran dan formula kembali, Anda benar-benar mampu bertarung melawan tiga raja besar. Apakah perlu bersembunyi seperti ini? Qin Fei yang berkata, Mo Shen telah menungguku. Jika dia tahu aku ada di sini, dia pasti akan datang untuk membunuhku. Meskipun aku tidak takut padanya sekarang, ini akan mempengaruhi kemampuanku untuk merebut api pil. Fatso tiba-tiba mengerti. Memang. Dalam keadaan di mana ketiga raja besar tidak mengetahuinya, niscaya akan lebih mudah untuk merebut api pil. Ayo pergi, ikuti mereka. Qin Fei yang melambaikan tangannya, berubah menjadi seberkas cahaya, dan bergegas keluar dari hutan. Fatso mengikuti dari belakang sangat cepat. Keduanya menyeberangi sungai dan memasuki hutan di seberang. Kemudian, tanpa ragu-ragu, mereka mengikuti di belakang 15 orang itu dan bergegas maju tanpa suara. Tidak lama setelah mereka berdua menghilang di seberang sungai, seorang pemuda berbaju hitam muncul dari udara. Itu adalah Hejiu. Hehe. Api pil kelas 4, saya tidak akan menyerah sampai akhir. Masan, kali ini aku ingin melihat siapa Oriole yang sebenarnya. Dia tertawa dengan suara pelan dan segera terbang menuju seberang sungai. Dan seperti Qin Fei Yang, dia juga memilih memasuki hutan dan menyelinap diam-diam. Di dalam hutan, Qin Fei Yang dan He Jiu sangat berhati-hati dan tidak mengeluarkan suara apapun. Fatso menatap kelima belas orang di langit dan mencibir, kamu tahu ada seseorang yang menghalangi lembah, tapi kamu masih berani terbang dari langit. Benar-benar sekelompok idiot. Qin Fei Yang tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Berhenti di sana. Tentu saja. Sekitar seratus napas kemudian. Teriakan keras tiba-tiba meledak di langit. Lima belas orang yang terbang di langit segera berhenti, mata mereka penuh ketakutan. Qin Fei Yang juga berhenti dan melihat ke atas. Dia melihat seorang pria muda berdiri di langit di depannya, menatap ke lima belas orang, matanya sangat tidak ramah. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Saat dia membunuh Mo He, orang inilah yang menangkap tubuh Mo He. Tidak ada keraguan bahwa orang ini pastilah orangnya Mo Shen. Dan dia seharusnya memblokir lembah, yang berarti lembah itu ada di depan mereka. 522. Pada saat yang sama, perselisihan terjadi di langit. Kenapa kita tidak pergi ke ngarai? Kepala istana telah mengatakan bahwa setiap orang berhak bertarung demi api alkimia dan seni tempur tambahan. Apakah ada keadilan dalam tindakanmu? Kelima belas pria itu dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Ketiga raja sudah bertindak terlalu jauh. Mereka telah menutup ngarai. Bukankah ini menghilangkan harapan mereka? Kamu memang punya hak untuk memperjuangkannya, tapi apakah kamu punya kekuatan untuk melakukannya? Pergilah sekarang, atau jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Pemuda itu berteriak, matanya bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Kami tidak akan pergi sampai mencapai ngarai. Kamu adalah kaisar tempur bintang delapan, tetapi kamu bersedia menjadi pion mereka. Apakah kamu punya harga diri? Aku malu padamu. Kelima belas pria itu marah, dan kata-kata mereka menjadi semakin intens. Begitu kata-kata ini diucapkan, tidak diragukan lagi hal itu membuat marah pemuda kekar itu. Siapa yang bersedia menjadi pion orang lain? Siapa yang tidak menginginkan api alkimia kelas 4? Namun mereka harus memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tanpa kekuatan yang cukup, jika seseorang ingin bertahan hidup di aula dalam dan melangkah lebih tinggi dan lebih jauh, maka ia harus berkompromi. Kalau tidak, hanya kematian yang menunggu. Ledakan. Tubuh pemuda itu bergetar dan aura agung mengalir keluar, menutupi langit dan bumi saat menekan 15 orang tersebut. Langsung. Kebanyakan orang ketakutan dan mulai mundur tanpa sadar. Jangan mundur. Kita harus menunjukkan kepada ketiga raja bahwa kita adalah orang-orang yang punya nyali. Ya. Demi martabat kita, kita harus berjuang sampai akhir meskipun kita seperti ngengat api. Keempat pemuda itu berteriak. Mereka semua adalah kaisar tempur bintang enam, dua tingkat lebih rendah dari pemuda itu. Namun, mereka tidak takut sama sekali. Aura mereka melonjak dan mereka bergegas menuju pemuda itu. Hem. Di dalam hutan. Qin Fei yang berhenti lagi. Dia mengangkat kepalanya dan memandang keempat orang itu dengan heran. Pantang menyerah, pantang menyerah, dan tak kenal ampun. Siapa yang mengira akan ada nyali seperti itu di Yunsu? Ini semua untuk api alkimia. Jika itu adalah sesuatu yang tidak berharga, apakah menurutmu mereka berani melawan? Tindakan mereka saat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keberanian. Paling-paling, mereka hanya bertindak karena putus asa. Si gendut berkata dengan nada meremehkan saat bibirnya membentuk senyuman mengejek. Meski begitu, keberanianmu patut dipuji. Mata Qin Fei Yang berkedip saat dia berbicara. Ledakan tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Kekuatan tak kasat mata berubah menjadi naga penghancur dunia yang mengaum ke langit dan menenggelamkan pemuda itu dalam sekejap. Ah, langsung jeritan yang mengental darah bergema di langit. Pemuda itu tewas di tempat, dan darahnya mewarnai langit menjadi merah. Suara mendesing setelah membunuh pemuda itu, kinfe yang tidak tinggal lebih lama lagi. Dia meraih fatso dan menembak ke depan. Fatso mengerutkan kening, bos. Kenapa kamu melakukan ini? Mengapa? Tentu saja, ini untuk memudahkanku merebut api alkimia dan membuat masalah bagi ketiga raja. Qin Fei Yang mencibir. Meskipun ketiga raja besar itu kuat, mereka masih jauh dari mampu membuat rencana melawannya. Tinggi di langit. 15 orang itu saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang membunuh pemuda itu? Suara mendesing. Ketika mereka sadar kembali, mereka menundukkan kepala dan mengamati hutan di bawah, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Siapa itu? Pemuda itu adalah Kaisar Tempur Bintang Delapan, tapi dia terbunuh dalam satu gerakan. Siapa yang begitu kuat? Lupakan. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Ayo pergi. Benar, dengan bantuan ahli misterius ini, kita pasti bisa memasuki ngarai. Ikuti kami dan segera masuk. Keempat pemuda itu meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka menyerang ke depan. Sebelas orang lainnya saling memandang, mengertakkan gigi dan mengikuti mereka. Pada saat yang sama. Di hutan di bawah, He Jiu bersembunyi di semak-semak, wajahnya penuh kecurigaan. Siapa itu? Mungkinkah itu mereka? Ya, itu pasti Masan dan Sang Liu. Hanya mereka yang bisa membunuh Kaisar Tempur Bintang 8 dengan mudah. Dengan kata lain, mereka berdua ada di depannya. Sekarang, selama dia mengikuti mereka berdua dan berhati-hati, dia tidak akan berada dalam bahaya. He Jiu terkekeh dan mengikuti mereka dalam diam. Pada saat yang sama, beberapa mil di depan, ada ngarai yang sangat besar. Namun, dalam kehampaan seribu meter dari ngarai, ada lebih dari 30 pria dan wanita muda berdiri melawan angin. Aura mereka sangat kuat. Wanita berpakaian hitam dan yang lainnya ada di antara mereka. Namun, saat ini, orang-orang ini sedang melihat ke arah pemuda itu, mata mereka penuh kecurigaan. Pada saat yang sama, di arah barat laut Ngarai, ada sebuah gunung raksasa. Gunung ini berjarak sekitar seribu meter dari Ngarai. Saat ini, Empat pemuda dan seorang remaja putri sedang berdiri di puncak gunung raksasa, memandang ke arah pemuda itu. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Aura kelima orang ini tak terduga. Wanita muda itu berkata, Mou Shen, apakah itu Masan? Di seluruh istana dalam, hanya kita berlima dan Niu yang bisa membunuh Yuan Wu dalam satu gerakan. Niu sudah mati dan kita semua di sini. Siapa lagi selain Masan? Mou Shen mengepalkan tangannya dan matanya setajam pisau. Wanita muda itu mengerutkan kening dan berkata, saya tidak menyangka dia akan menerima berita secepat itu. Aku takut dia tidak datang. Mo Shen tersenyum dingin dan menatap dua pemuda berpakaian hitam di sampingnya. Dia berkata, kalian berdua pergi dan lihatlah. Kita. Keduanya tertegun dan mengerutkan kening. Wanita muda itu berkata, jika kamu tidak pergi, apakah kita bertiga harus pergi? Pergi saja, jangan banyak bicara yang tidak masuk akal. Kata orang ketiga. Ini adalah pria kekar, tingginya delapan kaki, seperti raksasa kecil, dan tubuhnya penuh dengan daya ledak. Pria kekar ini, Mo Shen dan wanita muda itu adalah tiga raja istana dalam. Adapun dua pemuda berpakaian hitam, mereka adalah kaisar tempur bintang sembilan dan posisi mereka di istana dalam sedikit lebih rendah daripada Mo Shen dan dua lainnya. Melihat sikap Mo Shen dan dua lainnya, keduanya saling memandang dan cahaya dingin muncul di mata mereka. Namun, mereka menyembunyikannya dengan baik dan Mo Shen serta dua orang lainnya tidak menyadarinya. Salah satu dari mereka memandang Mo Shen dan dua lainnya dan bertanya, apa yang harus kita lakukan terhadap lima belas orang itu? Membunuh. Pria kekar itu berkata tanpa ragu-ragu, memperlihatkan aura yang kejam dan dingin. Astaga! Keduanya tidak ragu-ragu dan melayang ke langit, terbang menuju lima belas orang itu. Setelah menjauhkan diri dari Mo Shen dan dua orang lainnya, pemuda berpakaian hitam di sebelah kiri berkata, Liu Yunfeng, mereka mengirim kita ke kematian. Aku tahu. Pemuda berbaju hitam di sebelah kanan mengangguk, cahaya dingin muncul di matanya dan dia berbisik, Pei Sansi, kita tidak bisa terus seperti ini, kita harus melawan. Pemuda di sebelah kiri bertanya, bagaimana kita melawan? Liu Yunfeng berkata, Masan mampu membunuh Niu, itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak lebih lemah dari kita. Ayo pergi dan temukan dia untuk bekerja sama. Idemu bagus, tapi itu tidak mungkin dilakukan. Tidak peduli seberapa kuat Masan, bisakah dia lebih kuat dari seorang master pertempuran? Jika kita menanganinya dengan gegabah, kita pasti akan terseret ke dalam air. Mari kita menahannya untuk saat ini. Saat kita memasuki Battle Master, akan ada banyak peluang untuk menyelesaikan masalah dengan Mo Shen dan yang lainnya. Pei San si berkata dengan sedikit niat membunuh di matanya. Mendengar ini, Liu Yunfeng mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun juga, kekhawatiran Pei San si bukannya tanpa alasan. Oh tidak. Liu Yunfeng dan Pei San si terbang ke arah kita. Mereka pasti ada di sini untuk membunuh kita. Di langit, Ketika 15 orang melihat Liu Yunfeng dan Pei Sansi, ekspresi mereka berubah. Mereka berhenti serentak dan memandang hutan di bawah dari sudut mata mereka. Siapa yang tahu kalau ahli misterius itu akan membantu mereka lagi? Suara mendesing. Liu Yunfeng dan Pei Sansi berhenti di depan 15 orang itu. Pei Sansi berkata dengan suara yang dalam, "Mou Shen dan yang lainnya meminta kami untuk membunuhmu. Jika kamu tidak ingin mati, segera pergi." "Kakak senior Pei, kakak senior Liu, Yuan Wu adalah antek Mou Shen." masuk akal baginya untuk mendengarkan perintah Mo Shen. Tetapi kalian semua adalah kaisar tempur bintang sembilan. Mengapa kalian harus mendengarkan mereka? Apa hak mereka untuk memerintahkanmu? Kakak senior, bangunlah. Bahkan jika kamu membantu mereka, pada akhirnya kamu tidak akan mendapatkan manfaat apapun. 15 dari mereka mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Keduanya diam. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui hal ini? Tapi kekuatan Mo Shen dan dua lainnya ada di depan mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Liu Yunfeng menghela nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya, cepat pergi. Api alkimia bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh. Tidak ada gunanya kehilangan nyawamu. Untuk apa kalian berdua ragu-ragu? Lakukan dengan cepat. Suara lelaki kuat itu terdengar dari puncak gunung. 15 orang itu ketakutan. Cepat pergi. Pei Sansi meraung ke arah 15 orang itu. Kelima belas orang itu tidak berani ragu lagi. Mereka berbalik dan lari menyelamatkan hidup mereka. Pei Sansi dan Pei Sansi merasa lega bukan karena mereka memiliki hati yang baik hati. Mereka melakukan ini untuk memenangkan hati masyarakat dan membuat rencana untuk masa depan. Karena tingkat budidaya terendah dari 15 orang ini adalah Kaisar Tempur Bintang 4. Meskipun mereka tidak sekuat mereka, mereka tetaplah elit istana dalam. Pada waktunya, ketika mereka menerobos ke arah ahli perang dan berseru, 15 orang ini pasti akan tunduk kepada mereka dan mengikuti petunjuk mereka. Pada saat itu, mereka secara alami memiliki kemampuan untuk melawan Mo Huxian dan dua lainnya. Adegan ini terlihat jelas oleh Qin Fei Yang dan Pei Sansi yang bersembunyi di hutan di bawah mata Fatso berbinar, dan dia berbisik, "Bos, kedua orang ini bisa dimanfaatkan." Qin Fei Yang memutar matanya dan menggelengkan kepalanya. Orang yang bisa mencapai level ini tidaklah bodoh. Tiba-tiba, Liu Yunfeng dan Pei Sansi bergegas turun dan terbang menuju hutan. Melihat ini, Qin Fei Yang dan Fatso dengan cepat menarik kembali aura mereka dan bersembunyi di semak setinggi 2 meter. Setelah memasuki hutan, Liu Yunfeng dan Pei Sansi berpencar dan mencari di hutan. Beberapa napas berlalu. Tatapan Pei Sansi tiba-tiba tertuju pada semak-semak. Matanya bersinar. Apakah kita sudah ketahuan? Tubuh Fatso menegang dan dia tidak berani bernapas. Tapi setelah beberapa saat, Pei Sansi mengalihkan pandangannya dan menatap Liu Yunfeng yang tidak jauh darinya. Saya tidak menemukan Masan. Liu Yunfeng melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak menemukan jejaknya. Dia seharusnya pergi. Suara mendesing. Kemudian, keduanya berkumpul. Pei Sansi berbisik di telinga Liu Yunfeng. Langsung, Liu Yunfeng memandangi semak-semak dengan penuh arti, lalu terbang ke langit bersama Pei Sansi dan terbang menuju puncak raksasa. Mereka tidak menemukan kita meskipun mereka begitu dekat. 523. Tidak. Saya yakin keberadaan kami telah terungkap. Qin Fei Yang mengikutinya keluar dari semak-semak, matanya berbinar. Kalau begitu, kenapa mereka tidak bergerak? Apakah karena mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh kita dan tidak ingin memperingatkan musuh, jadi mereka pergi meminta bantuan Mo Shen dan dua lainnya? Fatso terkejut. Saya kira tidak demikian. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Fatso mengerutkan kening, dan tiba-tiba matanya berbinar. Dia berkata dengan heran, mungkinkah mereka juga sangat tidak puas dengan Mo Shen dan dua lainnya, jadi mereka berpura-pura tidak memperhatikan kita. Qin Fei yang berkata, kamu tidak bodoh, mereka sebenarnya berusaha bersahabat dengan kita. Ramah. Jika itu masalahnya, mengapa mereka tidak berbicara langsung dengan kita? Mungkin kita bisa bekerja sama. Fatso bingung. Karena mereka tidak berani. Mo Ushen dan dua orang lainnya semuanya adalah ahli pertarungan. Mereka tidak percaya aku bisa mengalahkan mereka, jadi mereka tidak berani membuat taruhan ini. Namun, mereka tidak ingin menyinggung perasaanku, jadi mereka memilih untuk mengabaikannya. Tentu saja, mereka juga punya rencana sendiri. Saat aku tiba di Ngarai, aku pasti akan bertarung dengan Mou Shen dan dua lainnya, dan mereka bisa menemukan kesempatan untuk merebut api alkimia. Dan jika keberadaan kita terungkap sekarang, dengan Mou Shen dan dua orang lainnya di atas kita, mereka tidak akan memiliki peluang sedikitpun. Kata Qin Fei Yang. Cek cek cek. Mereka memang sekelompok rubah tua yang licik. Fatso terdiam. Ya, orang-orang ini tidak sederhana. Pertempuran sembilan negara mungkin merupakan pertempuran yang sulit. Aku hanya tidak tahu bagaimana keadaan kedua raja negara spiritual kita. Qin Fei yang berbisik, dengan sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Dia pernah berinteraksi dengan Dong Zheng yang sebelumnya, dan dia bukanlah karakter yang sederhana. Namun, dia bahkan tidak tahu nama kedua raja lainnya, jadi dia benar-benar tidak bisa menilai. Apa yang Anda takutkan? Dengan Tuan Gemuk dan Kakak Serigala yang membantumu, orang-orang seperti Mo Huxian sangatlah mudah. Fatso tertawa. Qin Fei yang meliriknya, dan tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Benar sekali. Dari segi kekuatan, Serigala Bermata Putih pasti akan melampaui semua orang di masa depan. Dalam hal perencanaan, dia dan Fatso tidak pernah takut pada siapapun. Apa yang perlu dikhawatirkan? Dalam sekejap, hati Qin Fei Yang menjadi tenang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Liu Yunfeng dan Fatso sebelum terus berlari maju bersama Fatso. Di puncak Gunung Raksasa, Liu Yunfeng dan dua lainnya mendarat di depan Mo Huxian dan dua lainnya. Tamparan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria berotot itu melangkah maju dan menamparkan Liu Yunfeng dan Pei Sanxi. Keduanya menyentuh wajah mereka yang terbakar, dan kemarahan yang kuat muncul di hati mereka saat mereka menatap pria kekar itu. Aku sudah bilang padamu untuk membunuh mereka, tapi kamu membiarkan mereka pergi atas kemauanmu sendiri. Sekarang kamu bahkan berani memelototiku. Apakah kamu ingin mati? Apakah kamu ingin aku memenuhi keinginanmu sekarang? Pria berotot itu meraung marah, tubuhnya penuh permusuhan. Liu Yunfeng menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, "Saudara senior Yan, kita semua adalah murid sekte yang sama. Mengapa kamu harus membunuh kami semua?" "Omong kosong. Bagaimana sampah seperti mereka layak menjadi murid kita? Belum lagi mereka, bahkan kalian berdua hanya layak menjadi anjing di sisi kami." "Apa itu? Anda tidak yakin?" Pria berotot itu berbicara dengan kejam sambil menatap mereka berdua dengan wajah penuh cemoohan dan penghinaan. "Saya tidak berani" Liu Yunfeng dan Pei Sanxi menundukkan kepala, tetapi hati mereka sudah dipenuhi amarah. Wanita muda itu menatap mereka berdua, matanya sedikit berkedip saat dia tersenyum dan berkata, "Liu Yunfeng, Pei Sanxi, apakah kamu diam-diam melepaskan 15 orang itu karena kamu ingin membuat rencana untuk masa depan?" Begitu kata-kata ini diucapkan, tatapan Mou Shen dan pria berotot itu langsung menjadi gelap. Pupil Liu Yunfeng dan Pei Sanxi juga mengerut, dan sedikit kepanikan muncul di wajah mereka. Untungnya, Kepalanya menunduk dan tidak ditemukan oleh mereka bertiga. Kakak senior Pan, kami pasti tidak memiliki pemikiran seperti itu. Kami hanya tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Kakak senior Pan, kakak senior Mo, kakak senior Yan, tolong lihat. Keduanya buru-buru berkata. Apakah begitu? Wanita muda itu memandang mereka berdua sambil bercanda. Liu Yun Feng berkata, kami mengatakan kebenaran. Langit dan bumi dapat bersaksi. Jangan berpikir bahwa kami akan mempercayaimu hanya karena kamu mengatakannya. Namun, tidak masalah meskipun kamu sedang merencanakan masa depan. Bagaimanapun, semut akan selalu menjadi semut. Bahkan jika kami memberimu kesempatan, kamu tidak akan bisa melakukan apapun. Bicaralah, apakah kamu menemukan masan? Shen berkata dengan acuh tak acuh, ekspresinya penuh penghinaan. Tidak mungkin karena dia melihat kita pergi, dia menyelinap pergi. Liu Yunfeng dan Pei Sanxi berkata, "Jadi, hanya itu saja." Pria berotot itu tersenyum menghina sambil menatap Mo Ushen dan berkata, saat ini, membunuh Ma San adalah hal yang kedua. Hal utama adalah memikirkan cara untuk membunuh binatang itu terlebih dahulu. Wanita muda itu juga mengangguk. Mo Ushen merenung sejenak dan mengangguk, baiklah, ayo kita bunuh dulu. Namun, saat kita melawannya, kita harus berhati-hati terhadap serangan diam-diam Ma San. Aku yakin dia tidak akan menyerah begitu saja. Pria berotot itu berkata, saya pikir Anda terlalu memikirkannya. Hmm. Mo Ushen mengangkat alisnya. Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Masan belum mencapai sekte pertempuran. Dia tidak akan berani menyerang kita secara diam-diam karena tanpa kita, dia tidak akan bisa membunuh binatang itu, apalagi menyalakan api alkimia. Jadi, saat kita bertarung dengan monster itu, kita bisa mengabaikannya sepenuhnya. Hanya setelah pertarungan selesai, kita harus berhati-hati terhadap serangan diam-diamnya. Pria berotot itu berbicara dengan yakin, wajahnya yang kasar dipenuhi rasa percaya diri. Mo Xuan berpikir dengan hati-hati dan mengangguk, itu masuk akal. Baiklah, bersiaplah untuk pertarungan tim segera. Wanita muda itu memandang Mo Xuan dan berkata, kamu yang mengaturnya. Baiklah. Nanti kita bertiga akan menahannya dari depan. Liu Yunfeng, Pei Sanxi, kalian berdua akan memimpin Kaisar Tempur Bintang 8 dan Kaisar Tempur Bintang 7 untuk membantu dari samping. Sebelum pertarungan, aku akan memberimu pil tingkat tertinggi secukupnya. Jangan pelit. Begitu kamu terluka, segera minum. Sedangkan mereka yang berada di bawah Kaisar Tempur Bintang 6, mereka hanyalah umpan meriam. Mereka tidak akan banyak berguna dalam pertempuran. Biarkan saja mereka memantau sekeliling. Jika kamu menemukan keberadaan Masan, segera kirimkan sinyal. Kata Mo Hushen. Pria berotot, wanita muda, Liu Yunfeng, dan Pei San si mengangguk dengan ekspresi bermartabat. Pei San si berteriak, Kaisar Tempur Bintang 8, Kaisar Tempur Bintang 7, segera berkumpul di sini. Sisanya, tetap di tempat kalian berada. Suara mendesing. Segera, sepuluh sosok terbang menuju puncak raksasa. Hem. Di hutan di bawah, Qin Fei yang berhenti dan melihat ke puncak gunung dengan heran. Sepertinya Mo Wushen dan yang lainnya ada di sana. Tapi mengapa mereka meminta Kaisar Tempur Bintang 8 dan Kaisar Tempur Bintang 7 untuk berkumpul? Wajah Fatso penuh kecurigaan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berkata dengan terkejut, mungkinkah mereka di sini untuk mengepung dan memusnahkan kita? Apakah begitu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata, mereka seharusnya bersiap untuk membunuh binatang buas di ngarai. Jangan membuang waktu, ayo cepat pergi ke ngarai. Suara mendesing. Dengan lambaian tangannya, dia menggulung Fatso dan menggunakan pantom steps untuk melaju melintasi hutan. Tanpa Kaisar Tempur Bintang 7 dan Kaisar Tempur Bintang 8, dia tidak bisa menahan kecepatannya. Karena Kaisar Tempur Bintang 6 itu tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Puluhan napas berlalu. Qin Fei yang akhirnya melihat ngarai. Ngarai itu sangat besar, menempati setengah mil. Di belakangnya, di sisi kiri dan kanannya terdapat puncak raksasa yang mencapai awan. Pintu masuk di depannya cukup lebar dan ditumbuhi rumput liar dan semak belukar. Tapi karena terlalu rendah, mereka tidak bisa melihat situasi di dalamnya. Suara mendesing. Fei yang membawa Fatso ke belakang ngarai dan terbang diam-diam ke puncak gunung. Mereka berbaring di rerumputan di tepi tebing dan melihat ke bawah. Langsung. Murid mereka menyusut. Di dasar ngarai, ada makhluk raksasa panjang tubuhnya 50 hingga 60 meter dan seluruh tubuhnya semerah api. Kedua matanya lebih besar dari batu giling dan tampak seperti terbuat dari lava cair. Mereka memancarkan cahaya yang menakutkan dan tidak menyenangkan. "Ju, ju, ju, itu sebenarnya naga api." Melihat makhluk raksasa itu, si gendut tergagap, matanya dipenuhi ketakutan. Naga api adalah naga banjir. Menurut legenda, ketika naga banjir menjadi dewa dan melewati kesengsaraan ilahi, ia akan menjadi naga dewa sejati. Ia akan melampaui sembilan surga dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Meskipun naga api di depan mereka belum mencapai alam legendaris, auranya seperti lautan luas yang tidak bisa dilihat. Bos, apakah kamu yakin kami ingin melawannya? Wajah Fatso pucat dan dia gemetar. Qin Fei Yang berkata, bukan kami yang ingin melawannya, tapi Mou Shen dan yang lainnya. Kami hanya perlu menonton pertunjukannya. Sejujurnya, dia tidak ingin bertarung dengan naga api. Karena dilihat dari auranya, budidaya orang ini tidak kalah dengan nenek moyang keluarga Lu. Kita harus tahu bahwa monster tua Lu adalah leluhur tempur bintang 2. Budidaya binatang buas ini kemungkinan besar adalah leluhur tempur bintang 3 atau bahkan leluhur tempur bintang 4. Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, si gendut juga menghela nafas lega. Dia kemudian bertanya, lalu di mana pil apinya? Qin Fei Yang mengamati sekeliling naga banjir api, dan ekspresi curiga perlahan-lahan muncul di wajahnya. Tidak ada tanda-tanda api alkimia di dekat naga api. Juga tidak ada kotak besi atau semacamnya. Mungkinkah itu terjadi di tempat lain? Pandangannya beralih lagi. Namun pada akhirnya, dia mencari lebih dari separuh ngarai, termasuk tebing di kedua sisinya, namun tidak ada tanda-tanda api alkimia. Aneh. Qin Fei yang mengerutkan kening. Jika Mo Shen dan yang lainnya dapat menemukan api alkimia, itu berarti api alkimia tersebut tidak tersembunyi dengan baik. Namun mengapa mereka tidak dapat menemukannya? Suara mendesing. Saat ini. Suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Qin Fei yang mendongak dan melihat lebih dari sepuluh sosok bergegas keluar dari puncak gunung raksasa. Mereka kemudian bergegas menuju ngarai. Qin Fei yang memandang mereka satu per satu. Totalnya ada lima belas orang. Pemimpinnya adalah Mo Shen dan dua lainnya. Berikutnya adalah Liu Yunfeng, Pei Sanxi, dan wanita berpakaian hitam. Sembilan orang terakhir semuanya adalah Kaisar Tempur Bintang Tujuh. Fatso mengamati lima belas orang itu dan bertanya, siapakah Mo Shen? Setengah tahun yang lalu, ketika Mo Shen pergi ke lembah untuk membunuh Qin Fei yang Fatso berada di kastil kuno, jadi dia tidak tahu seperti apa rupa Mo Shen. Qin Feiyang berkata, pemuda berambut putihlah yang memimpin mereka. Fatso melihat dan berkata dengan heran, dia juga seorang alkemis. Mo Shen mengenakan jubah putih panjang. Ditambah dengan rambut putih panjangnya, ada suasana transendensi yang tak terlihat. Kekuatan mentalnya mungkin tidak rendah. Bisik Qin Fei yang Murid pribadi dari guru prefektur negara bagian Yun, orang nomor satu di aula dalam, bagaimana dia bisa menjadi orang yang sederhana? Tidak peduli seberapa kuat kekuatan mentalnya, bisakah itu dibandingkan dengan milikmu? Fatso tertawa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia berkata dengan suara rendah, jangan bicara. Sepertinya mereka akan segera menyerang. 524. Mo Shen dan 15 orang lainnya dengan cepat tiba di atas ngarai. Tiga raja agung, dua kaisar tempur bintang sembilan, satu kaisar tempur bintang delapan, dan sembilan kaisar tempur bintang tujuh. Namun, ketika mereka melihat naga api di ngarai, wajah mereka terasa berat. Hm, tiba-tiba lima belas dari mereka mengangkat alis dan mengamati ngarai dengan bingung, "Di mana pil apinya? Di mana kamu menyembunyikan pil api?" Akhirnya, lima belas dari mereka memandang naga api secara bersamaan. Wajah mereka penuh amarah. "Apa maksudmu, Fei yang dan dua lainnya bingung?" Desir. Pada saat yang sama, naga api juga mengangkat kepalanya dan menatap Mo dan yang lainnya, matanya yang besar dipenuhi dengan cahaya mematikan yang mengejutkan. Bicaralah dengan cepat. Kalau tidak, aku akan mengupas kulitmu, mencabut urat dagingmu, memotongmu menjadi beberapa bagian, dan melemparkanmu ke dalam penggorengan. Pria berotot itu berkata dengan tegas. Manusia lemah, apakah kamu memiliki kemampuan? Tidak ada salahnya kaisar ini memberitahumu. Pil api sekarang ada di tubuh kaisar ini jika kamu memiliki kemampuan, datang dan ambillah. Naga api melirik ke lima belas dari mereka, matanya penuh penghinaan. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Kamu benar-benar menelan pil api, makhluk jahat sialan, keluarkan. Mo Wuxian sangat marah. Sebagai seorang alkemis, selain formula pil, apa yang lebih penting dari pil api? Jadi kali ini, dia bertekad untuk mendapatkan pil api. Kamu telah memasuki perut kaisar ini, dan kamu ingin kaisar ini memuntahkannya. Apakah kamu bercanda? Naga api memandang Mo Wuxian dengan mengejek. Satu manusia dan satu binatang saling berhadapan, dan suasana berangsur-angsur membeku. Pada saat ini, Fatso mengalihkan pandangannya, menoleh ke arah Qin Fei Yang, dan bertanya dengan curiga, Bos, mengapa naga api menelan pil api? Qin Fei Yang berpikir sejenak, dan berkata dengan suara rendah, dikatakan bahwa naga api dilahirkan dengan kemampuan mengendalikan api, dan energi pil api sangat membantu untuk budidayanya. Fatih berkata, kalau begitu, bukankah itu berarti kita harus membunuhnya untuk mendapatkan api alkimia? Qin Fei Yang mengangguk. Naga api ini juga pintar, ia menelannya langsung ke dalam perutnya. Dengan cara ini, apakah itu Mou Shen atau mereka, kesulitan untuk merebutnya pasti akan meningkat. Apa yang kamu tunggu? Ayo kita bunuh. Pria berotot itu berkata dengan tajam. Ya. Wanita muda itu mengangguk dan berkata, setelah kita membunuhnya, kita bisa membelah perutnya dan mengeluarkannya. Mendengar ini, Mata Shen dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak, "Serang!" Aura ketiga kaisar bela diri meledak seperti gunung berapi. Segudang manifestasi es. Wanita muda itu mengulurkan jari rampingnya dan mengarahkannya ke udara. Segera, garis-garis es keluar dari ujung jarinya. Mengikuti dengan cermat, es dan embun beku mengalir ke atas seperti air terjun dan berkumpul di atas kepala wanita muda itu, membentuk pusaran besar. "Aduh." Angin dingin menderu-deru. Udara dingin menyebar ke segala penjuru, menutupi langit dan menutupi bumi seolah-olah musim dingin telah tiba di dunia ini, dan udara dingin menusuk hingga ke tulang. Tujuh formula pembunuhan. Sementara itu, tubuh Mou Shen juga diselimuti energi darah. Seluruh auranya berubah drastis. Jika sebelumnya dikatakan bahwa dia adalah dewa dunia lain, maka dia sekarang adalah iblis yang bermandikan darah. Teknik angin surga. Sementara itu, pria berotot itu meraung, dan battle ki kuning menyembur keluar dari tubuhnya. Saat ini, dia terlihat lebih kekar dan lebih kuat dari sebelumnya. Otot-ototnya yang menonjol dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Mereka bertiga mengaktifkan Battle Arts mereka, dan aura menakutkan mengguncang kehampaan dan bumi. Kekuatan mereka tidak sederhana. Melihat Mauxian dan dua lainnya, pupil mata Fatso mengerut, dan dia dipenuhi ketakutan. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka bukanlah tandingan naga api. Mata Qin Fei yang berbinar, dia telah memperhatikan naga api itu. Faktanya, Naga Api bisa saja mengambil inisiatif untuk menghentikan mereka bertiga menggunakan battle arts mereka. Namun Naga Api itu hanya melihat ke arah mereka bertiga dan tidak melakukan gerakan apapun. Matanya masih penuh penghinaan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa ia penuh percaya diri. Apakah kamu sudah selesai? Jika ya, cepatlah dan jangan tunda tidurku. Seperti yang diharapkan, Naga Api tidak menaruh perhatian pada Mou Shen dan yang lainnya. Menghadapi penghinaan telanjang seperti itu, Moulsen dan dua lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Teknik angin surga, Battle Armor, pria berotot itu menukik dan memimpin untuk melancarkan serangan yang kuat. Battle Key di sekujur tubuhnya juga terkondensasi dan terkondensasi menjadi satu set baju besi kuning yang menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun armor itu dibentuk oleh Battle Key, namun tebal dan kokoh, seolah-olah terbuat dari besi dewa. Tidak peduli seberapa tebal kulitmu, ia tidak bisa menahan ekorku. Naga api memandang pria berotot itu dengan jijik dan mengangkat ekornya yang besar untuk menamparkan pria berotot itu. "Jangan sombong!" Pria berotot itu mengerutkan kening dan melayangkan pukulan ke ekor besar itu. Ledakan saat keduanya bertemu, gunung dan sungai berubah warna. Fluktuasi pertempuran yang mengerikan itu seperti semburan binatang buas, menghancurkan segala sesuatu di segala arah. Ngarai besar itu rata dengan tanah dalam sekejap. Kinfe yang juga membawa fatso dan bersembunyi di kastil kuno, ada sedikit ketakutan di mata mereka. Pertarungan antar Battle Masters dapat dengan mudah menghancurkan gunung dan sungai. Itu terlalu menakutkan, dan mereka tidak bisa terlalu dekat. Di luar, debu dan asap mengepul menutupi langit dan bumi. Di tengah debu dan asap, tinju pria berotot dan ekor besar naga api itu bertabrakan dengan erat, dan mereka menemui jalan buntu. Namun kebuntuan itu tidak berlangsung lama. Sekitar tiga napas. Puff! Wajah pria berotot itu tiba-tiba menjadi pucat. Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Tinjunya terkoyak. Retakan armor di tubuhnya juga mulai hancur. Hanya dengan sedikit kekuatan ini, kamu berani menantang kaisar ini. Apakah kamu tidak mencari kematian? Kamu seharusnya menyadari bahwa aku tidak membunuhmu terakhir kali. Sayangnya, kamu terlalu bodoh. Kamu masih menginginkan api alkimia. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya? Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Naga api itu tersenyum menghina dan mengangkat ekornya yang tebal. Dengan suara siulan yang memekakan telinga, ia menamparkan pria berotot itu lagi. Pada saat ini, kekosongan telah terdistorsi dan berubah bentuk. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya kekuatannya. Huh! Aku baru menguji kekuatanmu terakhir kali. Sekarang, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Teknik angin surga, perisai pertempuran. Rambut pria berotot itu berkibar karena marah. Kaki battle key muncul dan armor yang rusak langsung diperbaiki. Pada saat yang sama, perisai pertempuran setinggi 2 meter terkondensasi di depannya. Itu memancarkan aura yang berat. Pria berotot itu meraih perisai pertempuran dan tidak maju. Sebaliknya, dia mundur dan bertabrakan dengan ekor raksasa itu lagi. "Dentang!" ekor raksasa itu menghantam perisai pertempuran, dan suara yang menggemparkan bumi merobek gendang telinga pria berotot itu di tempat. Dua anak panah darah ditembakkan. Pada saat yang sama, tubuh pria berotot itu tiba-tiba tenggelam. Tak hanya organ dalamnya yang terluka, otot lengannya juga robek. Retakan juga muncul di perisai pertempuran, mengaum. Melihat perisai pertempurannya akan hancur, pria berotot itu memamerkan giginya dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Battleki berwarna kaki keluar dari tubuhnya seperti air pasang dan bergegas menuju perisai pertempuran. Langsung, perisai pertempuran mulai diperbaiki sedikit demi sedikit. Pria berotot itu pun menstabilkan tubuhnya yang tenggelam. Meski dia terluka parah, dia masih memblokir kekuatan ekor raksasa itu. Dia tidak bisa memblokirnya lama-lama, cepat tujuh tebasan bunuh bilah darah. Melihat ini. Tatapan Moushen menjadi gelap ketika niat membunuh muncul dari tubuhnya. Dalam sekejap, itu mengembun menjadi pedang berwarna merah darah. Membunuh. Mengikuti raungan kemarahannya, pedang berwarna merah darah itu membelah langit dan menebas ke arah kepala naga api. Niat membunuh yang dikeluarkan oleh Blood Blade sangat mengejutkan, memenuhi setiap sudut dunia ini. Ice Sky Tousan Elephants, langkah pertama, Ice Elephants Fury. Wanita muda itu juga berteriak dengan suara pelan. Di sana, raungan gajah barbar terdengar dari pusaran di atas kepalanya. Segera setelah itu, seekor gajah raksasa keluar dari pusaran. Panjang tubuhnya puluhan meter, seperti gunung besar. Seluruh tubuhnya tampak terkondensasi dari es, jernih. Ganasnya mungkin mengejutkan semua orang. Saat gajah raksasa itu muncul, ia langsung mengaum ke arah kepala naga api. Binatang, hancurkan. Pada saat yang sama, Liu Yunfeng dan yang lainnya juga menyerang dengan sekuat tenaga, mengembangkan semua jenis seni pertempuran tertinggi saat mereka menyerang naga api. Untuk sesaat, di tempat ini, segala jenis pertempuran Ki melintas di langit. Kekuatan dari berbagai seni pertempuran sangat menggemparkan. Gunung-gunung dan sungai-sungai dalam jarak satu mil dari daratan runtuh satu demi satu, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Binatang buas yang ganas di area ini membawa bencana yang menghancurkan. Dan mereka yang bersembunyi di kejauhan, seperti He Jiu, yang ingin memancing di perairan yang bermasalah, semuanya berubah warna saat melihat situasi ini. Mereka berbalik dan melarikan diri untuk hidup mereka. Sekelompok semut, ingin menjungkir balikkan langit. Naga api memandang ke arah seni pertarungan itu dengan pandangan meremehkan. Saat berikutnya, ekor raksasa yang menekan perisai tiba-tiba bangkit dan menyapu ke arah seni pertempuran. Jangan pernah memikirkannya. Tapi di waktu yang sama, pria berotot itu meraung, perisai di tangannya langsung menghilang, lalu dia mengulurkan tangannya dan memeluk erat ekor raksasa itu. Namun, kekuatan naga api terlalu menakutkan. Dia tidak bisa menahan ekor raksasa itu sama sekali. Tapi dia tidak panik. Bahkan ada senyuman percaya diri di wajahnya. Sekarang aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari teknik biduk langit. Teknik biduk langit membatu. Setelah itu, ki pertempuran berwarna kaki milik pria berotot itu mengalir keluar dari laut kinya dan bergegas menuju ekor besar naga banjir api secepat gemuruh guntur yang tiba-tiba. Langsung pemandangan menakjubkan muncul. Pertempuran ki bertahan di ekor raksasa naga api dan dengan cepat memadat menjadi batu. Dalam sekejap mata, ekor raksasa naga api itu benar-benar membatu, dan membatu ini masih menyebar ke tubuh naga api. Itu sangat cepat. Saat ini, jejak kepanikan akhirnya muncul di Mata Naga Api. Darah di tubuhnya melonjak, dan pertempuran kini melonjak dengan liar. Retakan setelah serangkaian pekikan yang memekakan telinga, bebatuan yang menutupi tubuhnya mulai retak seperti sarang laba-laba. Ternyata hanya ini. Langsung, Mata Naga Api penuh dengan penghinaan. Ia siap menghancurkan semua batu yang menutupi tubuhnya sekaligus. Apakah begitu? Namun, pria berotot itu mencibir. Saat kipertempuran kaki terus mengalir, retakan itu dengan cepat sembuh. Dan separuh tubuh naga api telah membatu. Sialan manusia, apa yang kamu lakukan padaku? Naga api meraung. Ini adalah misteri utama teknik biduk langit. Entah itu binatang buas atau manusia, mereka semua bisa membatu. Meskipun itu tidak bisa sepenuhnya membatu tubuhmu, dengan lapisan pelindung batu yang menutupimu, sulit bagimu untuk bergerak. Pria berotot itu mencibir. Desir. Pada saat ini, Diselokan dalam yang rusak di bawah, dua sosok muncul dari udara tipis. Itu adalah Qin Fei Yang dan Fatso. Keduanya juga mendengar suara pria berotot itu dan penasaran ingin keluar untuk melihatnya. 525. Naga api itu benar-benar membatu. Heaven di art milik pria kekar ini terlalu menakutkan. Mata Fatso berbinar dan dia berbisik, Bos, ini kesempatan bagus. Naga api itu membatu dan sudah berada di ujung tambatannya. Selama mereka memanfaatkan kesempatan ini, akan mudah untuk mendapatkan pil api namun mendengar kata-kata Fatso Kinfe yang menggelengkan kepalanya apa yang salah Fatso bingung Kinfe yang berkata naga api tidak mudah untuk dihadapi mari kita mundur lebih jauh dan menunggu kesempatan untuk bergerak n Fatso terkejut dalam situasi seperti ini bisakah naga api membalikkan keadaan namun si gendut tidak mengajukan pertanyaan apapun dia mengikuti Kinfe yang dan diam-diam mundur ke kejauhan jauh tinggi di langit aura menakutkan mengguncang awan Mo Shen, wanita muda, Liu Yunfeng dan seni pertempuran lainnya jatuh dengan cepat seperti meteor, memancarkan kekuatan penghancur. Melihat naga api itu lagi, selain kepalanya, seluruh tubuhnya telah membatu. Setelah tiga napas, bahkan kepalanya pun membatu. Awalnya makhluk hidup, tapi sekarang telah berubah menjadi patung batu. Itu juga terjadi pada saat ini. Mo Shen berteriak kepada pria kekar itu, yang tua, minggir. Karena battle art telah tiba, jika pria kekar itu tidak pergi, dia pasti akan terpengaruh. Suara mendesing. Pria kekar itu melihat ke arah seni pertempuran dan pupil matanya tiba-tiba mengerut. Dia tidak berani ragu dan melepaskan ekor besar naga api itu dan segera mundur. Ledakan. Saat pria kekar itu pergi, motion dan seni pertarungan lainnya menenggelamkan naga api. Segera, suara gemuruh memekakkan telinga. Mengaum. Pada saat yang sama, ratapan menyakitkan terdengar di langit. Mengikuti dengan cermat Tubuh besar naga api itu disertai dengan ledakan keras dan menghantam tanah di bawahnya. Suara mendesing. Pria kekar itu membubung ke langit dan mendarat di samping Mo dan wanita muda itu. Dia mencibir, jadi biasa saja. Wanita muda itu tersenyum dan berkata, ini semua berkat Anda. Mo Wuxian mengangguk. Jika pria kekar itu tidak membantu naga api itu, seni pertarungan mereka tidak akan mampu mengenainya. Haha. Pria kekar itu tidak bisa menahan tawa bangga. Lihatlah betapa bangganya kamu. Wanita muda itu memutar matanya ke arahnya. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, angin kencang tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, menerbangkan debu dan asap di bawah. Langsung, sebuah lubang pembuangan besar memasuki pandangan semua orang. Naga banjir api tergeletak di lubang pembuangan. Armor batu di tubuhnya telah hancur dan seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Darah mengalir tanpa henti dan mewarnai tanah di sekitarnya menjadi merah. Pria berotot itu melirik naga api, lalu menoleh ke Mou Shen dan berkata, "Naga api telah ditangani." Jangan lupa janjimu kepada kami. Jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda memurnikan pil selama tiga tahun secara gratis. Kata Mou saat senyum cerah yang langka muncul di wajahnya yang dingin. Jadi mereka sudah mencapai kesepakatan. Liu Yunfeng dan Pei Sanxi saling memandang, dan cahaya dingin muncul di kedalaman mata mereka. Mou sepertinya merasakan sesuatu saat dia menoleh untuk melihat Liu Yunfeng dan dua lainnya. Senyuman di wajahnya langsung menghilang. Keduanya merasakan hawa dingin di hati mereka. Mungkinkah Mo Wushen merasakannya? Saat mereka berdua panik, Mo Wushen akhirnya membuang muka. Dia melirik wanita berpakaian hitam dan yang lainnya dan berkata dengan ringan, kamu tetap di sini dan perhatikan gerakan masan. Baiklah. Wanita berpakaian hitam dan yang lainnya menjawab. Liu Yunfeng dan dua lainnya dengan cepat mengangguk, tetapi hati mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Sepertinya mereka tidak bernasib sama dengan api alkimia. Segera setelah. Mo Wushen, wanita muda, dan pria berotot menukik ke bawah dan terbang menuju naga api. Wanita muda itu tiba-tiba berkata, "Saya merasa kita tidak bisa membiarkan Liu Yunfeng dan Pei Sanxi tetap hidup." N. Mo Xuan dan pria berotot itu memandangnya dengan heran. Wanita muda itu berkata, "Saya mendengar bahwa mereka berdua akan menerobos. Begitu mereka menerobos, mereka akan menjadi ancaman terbesar bagi kita." Pria berotot itu berkata, "Saya juga mendengarnya." Mata Mo Xuan berbinar dan berkata, "Mereka memang ancaman, tapi kita tidak bisa membunuh mereka." Mengapa? Keduanya bingung. Mo Ushen berkata, bakat mereka sangat tinggi. Meskipun mereka tidak menerima bantuan guru, guru balai besar sangat menyukai mereka. Berbeda dengan murid lainnya, tidak masalah jika mereka dibunuh. Keduanya mengangguk, ucapannya tersebut bukan tanpa alasan. Lagi pula, sekarang ada terlalu banyak orang. Jika mereka benar-benar membunuh Liu Yunfeng dan Pei Sanxi, ketika berita itu sampai ke telinga master aula besar, master aula besar pasti akan meminta penjelasan dari kepala istana. Meskipun kepala istana mungkin tidak akan menghukum mereka dengan berat, sikapnya terhadap mereka pasti akan berubah. Mata pria berotot itu tiba-tiba berbinar ketika dia berkata dengan suara rendah, mengapa kita tidak menggunakan masan untuk menyingkirkannya. Meskipun saya jarang berinteraksi dengan masan, dari beberapa situasi terakhir, pikirannya bahkan lebih fleksibel daripada Liu Yunfeng dan Pei Sanxi. Pada dasarnya tidak mungkin untuk menggunakan dia. Sebenarnya, kamu tidak perlu terburu-buru untuk menyingkirkan Liu Yunfeng dan Pei Sanxi. Jadi bagaimana jika mereka menjadi ahli perang? Mereka hanya punya dua orang, tapi kita punya tiga orang. Lagi pula, kita semua adalah ahli perang veteran, mengapa kita harus takut pada dua ahli perang yang baru maju ini? Lagi pula, bukankah kita akan menerobos? Saat kita menerobos ke Master Perang Bintang 2, kedua sampah ini tidak lagi menjadi perhatian. Mo Ushen berkata dengan nada meremehkan. Itu masuk akal. Keduanya mengangguk dan menghilangkan pemikiran ini. Saat mereka sedang berbicara, mereka bertiga memasuki lubang yang dalam dan mendarat di depan naga api. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan Pei Sanxi sedang berbaring di rerumputan di kejauhan. Melihat ini, Fatso segera menjadi cemas dan berkata dengan suara rendah, Bos, kenapa kamu tidak bergerak? Jangan khawatir. Qin Fei Yang berbisik, tatapannya sangat tenang. Dia tidak percaya naga api akan dikalahkan dengan mudah. Alasannya adalah naga api belum mengaktifkan jiwa pertarungannya. Jika dikatakan naga api tidak memiliki jiwa pertempuran, dia pasti tidak akan mempercayainya, karena naga api sudah dianggap sebagai binatang buas terkemuka yang berdiri di puncak piramida. Bakat binatang seperti ini tidak kalah dengan kejeniusan manusia. Mengaktifkan jiwa pertempuran adalah hal yang pasti, dan meskipun sebelumnya telah membatu, naga api tidak memperlihatkan jiwa pertarungannya. Ini berarti ia sepenuhnya percaya diri dengan pertahanan dan kekuatannya sendiri. Yang paling penting, menurut catatan sejarah. Pertahanan binatang seperti naga banjir bahkan lebih mengerikan daripada kera batu hitam. Seperti yang diharapkan. Saat Mo Shen dan dua lainnya akan mengakhiri hidup naga api sepenuhnya, naga api yang sekarat tiba-tiba mengangkat ekornya yang besar dan menyapukannya ke arah mereka bertiga. Kejadian tak terduga ini terjadi terlalu tiba-tiba. Shen dan dua orang lainnya benar-benar lengah. Bang bang bang. Ah. Diiringi tiga jeritan menyakitkan, ketiganya terlempar di tempat. Darah muncrat dari mulut mereka dan banyak tulang di tubuh mereka patah. Bagaimana ini mungkin? Sebenarnya ada kekuatan yang begitu kuat. Ketiga murid mereka mengerut, dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat yang sama, Liu Yunfeng dan yang lainnya di atas juga mengubah ekspresi mereka. Setelah mengalami pukulan yang begitu serius, ia masih mampu melakukan serangan balik. Bukankah kulit binatang ini terlalu tebal? Ledakan. Aura ganas yang menakjubkan keluar dari tubuh naga api. Saat berikutnya, tubuhnya yang besar terangkat dengan api setinggi puluhan kaki saat ia terbang keluar dari lubang yang dalam. Ia melirik Mo Shen dan dua orang lainnya dengan tatapan sangat jijik. Hanya semut kecil yang ingin membunuh kaisar ini. Kamu benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Selanjutnya, bersiaplah untuk gemetar. Naga api membubung ke langit. Ekor raksasa berdarahnya seperti cambuk panjang yang dapat menghancurkan dunia saat ia menyapu Liu Yunfeng dan yang lainnya. Anginnya menusuk telinga. Tidak baik. Ekspresi Liu Yunfeng dan yang lainnya berubah saat mereka berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tapi kita harus tahu, Naga api adalah binatang super ganas di tingkat master perang, dan mereka hanyalah kaisar perang. Perbedaan kecepatan keduanya seperti langit dan bumi. Bagaimana mungkin mereka bisa lolos? Sembilan kaisar perang bintang tujuh adalah orang pertama yang dibunuh oleh ekor raksasa. Tidak ada ketegangan di bawah tekanan yang menghancurkan dari ekor raksasa itu. Tubuh mereka seperti pohon layu yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Untuk sesaat, jauh di langit, daging dan darah berceceran di mana-mana. Mayat yang rusak dan lengan yang patah ditembakkan kemana-mana. Jeritan sedih bergema di langit. Sial, kenapa masih kuat sekali? Liu Yunfeng, Pei Sansi, dan wanita berpakaian hitam sangat ketakutan hingga jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka ketika melihat pemandangan ini. Mereka lari tanpa menahan diri. Namun, bukan saja dia tidak bisa menjauh dari naga api, dia bahkan semakin dekat. Saat ini, Mo Shen dan dua orang lainnya akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Melihat pemandangan di atas mereka, mata mereka sangat suram. Pria berotot itu bertanya, menyelamatkan atau tidak? Tentu saja kita harus melakukannya. Naga api terlalu kuat. Jika mereka semua terbunuh, kita tidak akan punya harapan untuk merebut pil fire. Mo Ushien berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Kata wanita muda itu, udara dingin keluar dari tubuhnya dan mengembunkan pusaran raksasa di atas kepalanya. Seluruh tubuh Mo Ushien juga dikelilingi oleh niat membunuh. Aku pergi dulu. Pria berotot itu berteriak dengan suara rendah dan berubah menjadi aliran cahaya melesat ke arah langit. Armor di tubuhnya dan perisai di tangannya juga muncul sekali lagi. "Bajingan, berikan aku hidupmu!" Saat dia mendekati naga api, dia meraung ke arah langit dan bergegas ke depan. Tapi yang aneh adalah dia tidak bergegas menuju naga api. Sebaliknya, dia bergegas ke awan. Apakah dia gagal? Fatso, yang berada di kejauhan, tercengang. Itu tidak akan terjadi. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin seorang ahli yang telah mencapai level ahli perang bisa gagal? Kemungkinan besar orang ini sedang mempersiapkan suatu gerakan pembunuhan besar-besaran. Saat pemikiran ini muncul di benaknya. Dentang. Suara gemuruh tiba-tiba meledak antara langit dan bumi. Pedang pertempuran timba langit, tebas. Berikutnya, pria berotot itu mengeluarkan raungan marah saat ki pertempurannya melonjak seperti gelombang. Dalam sekejap, pedang itu mengembun menjadi pedang kuning besar. Pedang besar itu panjangnya puluhan meter. Itu seperti pedang ilahi yang membelah surga, yang terletak secara horizontal di atas sembilan langit. Seluruh tubuhnya bersinar terang, memancarkan aura yang kental. Saat pedang besar itu muncul, tanpa penundaan sedikit pun, pedang itu langsung menebas ke arah naga api. Garis-garis cahaya apokaliptik menyapu langit, ledakan, engah. Pedang besar itu bersiul dan menebas ekor besar naga api. Luka sedalam setengah meter muncul di ekor besar naga api. Darah mengalir seperti air terjun, mewarnai kekosongan menjadi merah. Aduh! Langsung! Naga api meratap kesakitan. Tetapi pada saat yang sama, ia membuka mulutnya yang lebar dan gelombang pertempuran Ki melonjak. Seperti semburan binatang buas, ia bertabrakan dengan pedang besar. Dentang! Pedang besar itu hancur di tempat. Tubuh pria berotot setinggi delapan kaki itu juga bergetar hebat. Darah muncrat dari mulutnya dan wajahnya sepucat kertas. Manusia rendahan, kamu benar-benar berani menyakiti kaisar ini. Mati. Ketika naga api melihat luka di ekornya yang besar, ia langsung menjadi ganas. 526. Bajingan, pergilah ke neraka. Tapi saat ini, Mou Sen dan wanita muda itu meraung pada saat bersamaan. Di atas kepala Mou Sen, ada tujuh bilah berwarna merah darah melayang. Setiap bilah darah memiliki panjang puluhan kaki. Cahaya darah memancar ke segala arah, mewarnai langit menjadi merah. Pusaran air di atas kepala wanita muda itu bahkan lebih mencengangkan seekor es phoenix benar-benar melonjak. Ia mengepakkan kedua sayapnya yang besar dan berputar di atas kepala wanita muda itu. Seluruh tubuhnya sangat jernih, seperti patung es yang indah, dan udara dingin mengalir ke seluruh tubuhnya. Teriakan tajam bergema di langit. Dalam sekejap mata, saat suara Mousen dan wanita muda itu turun, tujuh bilah darah dan burung phoenix es melesat menuju naga api. Aura destruktifnya menghancurkan bumi, dan daratan dalam jarak beberapa mil pun terpengaruh. Gunung-gunung dan sungai-sungai runtuh, sungai-sungai mengalir mundur, dan binatang buas itu meraung putus asa. Itu seperti pemandangan sebelum akhir dunia. Kamu semut yang tidak penting, kamu berani menyinggung kekuatan ilahi kaisar ini lagi dan lagi. Hari ini, kaisar ini akan menelan kalian semua hidup-hidup. Kemarahan naga api meluap, itu benar-benar mengabaikan bilah darah dan es phoenix. Kepalanya yang besar menukik ke bawah dan menelan pria berotot itu ke dalam perutnya. Liu Yunfeng, Pei Sansi, dan wanita berpakaian hitam awalnya ingin membantu Mo Wu Sen dan dua lainnya membunuh naga api. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka ketakutan dan lari tanpa menoleh ke belakang. Seorang ahli perang sebenarnya ditelan hidup-hidup begitu saja. Itu terlalu menakutkan. Apakah masih ada kebutuhan untuk terus berjuang? Pria berotot itu ditelan hidup-hidup, dan Liu Yunfeng serta dua lainnya benar-benar melarikan diri. Hal ini membuat Mo Wu Sen dan wanita muda itu sangat marah. Seseorang harus mengetahuinya. Jika bukan karena menyelamatkan ketiga orang ini, pria berotot itu bisa saja pergi begitu saja. Mengapa dia mengorbankan nyawanya sendiri? Tapi ketiga kotoran ini malah kabur begitu saja. Itu tidak bisa dimaafkan, tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan ketiga orang ini. Keduanya menatap Blood Blade dan ice phoenix. Bisa atau tidaknya mereka membunuh naga api itu bergantung pada sekarang. Setelah naga api menelan pria berotot itu, ia tidak berani ragu. Ia buru-buru menggerakkan tubuh besarnya, ingin menghindari bila darah dan es Phoenix. Tapi itu masih satu langkah terlambat. Tujuh bilah darah Mou Shen, dalam sekejap, semuanya menebas ke arah ekornya yang besar. Apalagi dia sudah memperhitungkan sebelumnya dan menyayat lukanya. Sebelumnya, pedang pria kekar itu telah menimbulkan luka sedalam setengah meter. Sekarang ketujuh bilah darah telah mendarat, ditambah dengan kekuatan tempur Mou Shen, yang sudah lebih kuat dari pria kekar, ekor besar naga Jiao Api telah sepenuhnya dipotong oleh bilah darah. Mengaum. Fire Jiao segera melolong dengan sedih. Setengah dari ekor raksasa itu jatuh, membuat lubang yang dalam di tanah yang rusak. Darah mengalir deras seperti air terjun, mewarnai kehampaan dan bumi menjadi merah. Pada saat yang sama, Ice Phoenix itu seperti meteor saat bertabrakan dengan kepala naga banjir api. Ice Phoenix langsung hancur, berubah menjadi es dan es yang memenuhi dunia. Kepala naga banjir api juga mengeluarkan darah, dan separuh tubuhnya terlempar. Ekornya telah dipotong dan kepalanya telah hancur. Baginya, tidak diragukan lagi ini adalah bencana demi bencana. Sekarang, jangan biarkan dia lolos. Teriak Mo Shen. Wanita muda itu mengangguk, tubuh halusnya sedikit bergetar, dan kepingan salju muncul di belakangnya. Kepingan salju itu seukuran telapak tangan. Itu benar-benar putih dan tanpa cacat, seperti sepotong batu giok berharga yang tiada taranya yang telah diukir dengan cermat. Pada saat yang sama, ada juga pedang kecil di belakang punggung Mo Shen yang terangkat ke udara. Pedang kecil itu hanya sepanjang jari. Warnanya benar-benar merah darah, seolah baru saja direndam dalam darah. Cahaya berdarah menyala, dan niat membunuh yang mengejutkan keluar. Melihat ini. Fatso bertanya dengan heran, apakah ini jiwa pejuang? Jika itu bukan jiwa pejuang, apalagi yang bisa terjadi? Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya. Namun, jiwa pertarungan kedua orang ini tampaknya sangat tidak biasa. Bajingan, hari ini adalah hari kematianmu. Begitu jiwa pertarungan muncul, Mou Shen dan wanita muda itu meraung. Kepingan salju seukuran telapak tangan dan pedang kecil berwarna merah darah segera berubah menjadi kilatan cahaya. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar muncul di depan naga banjir api. Kecepatan yang luar biasa, murid Fei yang berkontraksi. Jika itu dia, bahkan dengan pantom steps, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghindarinya. Tampaknya naga banjir api telah benar-benar mencapai ujung jalannya. Namun, yang mengejutkan, wim api tidak menghindar. Sepasang mata yang lebih besar dari batu kilangan itu bersinar dengan cahaya mematikan yang intens. Semut, kamu benar-benar membuat marah kaisar ini. Kaisar ini tidak hanya akan menelanmu hidup-hidup hari ini, tapi juga membunuh semua manusia di pegunungan ini. Ia meraung ke arah langit, tubuh besarnya menjulang tinggi di langit. Sebenarnya ada aura naga yang keluar dari tubuhnya. Dan aura naga ini sangat kuat. Seolah-olah seekor naga sungguhan telah muncul. Qin Fei Yang dan Fatso, yang berada jauh, merasa bingung. Mustahil. Naga banjir api belum berubah menjadi naga. Mustahil ia memiliki aura naga yang begitu kuat. Gumam Fei yang pasti ada misteri lain di sini, seperti yang dia duga. Dia melihat sebuah sisik muncul dari punggung naga banjir. Skala itu seukuran batu kilangan, seluruh tubuhnya sepertinya terbuat dari magma, memuntahkan api. Mata Fatso membelalak saat dia bertanya dengan heran, "Bos, apa itu skala naga?" Fei yang berhenti setelah setiap kata, matanya bersinar terang, "Apa?" Itu sebenarnya skala naga. Mungkinkah di dunia ini, naga yang sebenarnya bukanlah legenda, melainkan keberadaan yang nyata? Fatso tercengang. Saya tidak tahu apakah ada naga sungguhan di dunia ini. Tapi skala naga ini bukanlah skala naga sungguhan, melainkan jiwa pertarungannya. Kata Qin Fei Yang. Melawan jiwa. Fatso sedikit terkejut. Jiwa pertarungan skala naga, orang ini luar biasa. Saat keduanya berbicara, konfrontasi di langit telah dimulai. Segera setelah skala naga seukuran batu kilangan muncul, ia ditempatkan di depan naga api seperti perisai. Mengikuti dengan cermat, kepingan salju dan pedang berwarna darah itu tiba-tiba meledak di skala naga. Dentang. Langsung. Percikan beterbangan ke mana-mana. Suara kerasnya memekakkan telinga. Kepingan salju dan pedang berwarna darah hancur di tempat. Retakan juga muncul pada skala naga akibat benturan tersebut. Jelas sekali, jiwa pertarungan naga api lebih kuat. Semut, terimalah kemarahan kaisar ini. Sifat ganas naga api terungkap sepenuhnya. Sisik naga yang patah membelah langit, membawa ketajaman yang mencengangkan, dan menyerang Mo Shen dan Qin Fei Yang. Ekspresi mereka berubah. Naga api ini terlalu kuat. Hingga saat ini, mereka telah menggunakan semua keahliannya dan tidak ada cara lain. Namun jika mereka menyerah sekarang, bukankah pengorbanan pria kekar itu akan sia-sia? Bukankah usaha mereka sebelumnya akan sia-sia? Namun jika mereka melanjutkan, kemungkinan besar mereka akan mengikuti jejak pria kekar itu. Setelah berjuang sejenak, antara hidup mereka dan api alkimia, mereka dengan tegas memilih hidup mereka. Mengaum. Namun, saat mereka hendak melarikan diri, naga api tiba-tiba meratap, matanya dipenuhi pupil. Dan jiwa pertarungan skala naga itu langsung menghilang tanpa jejak. Bagaimana situasinya? Perubahan mendadak ini tidak hanya mengejutkan Mo Shen dan Qin Fei Yang, tetapi juga Qin Fei Yang dan Fatso. Kenapa dia tiba-tiba berteriak entah dari mana? Tapi segera. Mereka memahami alasannya. Naga api yang terus-menerus meratap tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, dan seorang pria kekar yang terbungkus baju besi bergegas keluar dari dalam. Itu dia. Melihat orang ini, Mou Shen dan wanita muda itu langsung gembira. Orang ini tidak lain adalah pria kekar yang ditelan hidup-hidup oleh naga api. Dia tidak mati. Fatso tercengang dan menganggapnya sulit dipercaya. Qin Fei yang berkata, sebenarnya, ini bukan apa-apa. Ekspresi Fatso membeku. Kamu ditelan hidup-hidup dan masih berhasil melarikan diri. Ini bukan apa-apa. Dulu di kota Banteng Besi, saat pertama kali saya bertemu Raja Serigala, saya dikejar oleh seseorang dan melompat dari tebing, jatuh ke sungai. Saat itu, saya juga ditelan hidup-hidup oleh binatang air. Kemudian, Serigala bermata putih dan aku juga keluar hidup-hidup. Kata Qin Fei Yang. Ada hal seperti itu. Fatso tercengang. Bagaimana cara kalian melakukannya? Sebenarnya ditelan hidup-hidup tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah memasuki perut binatang buas. Asam dalam perut binatang dapat dengan cepat melarutkan tubuh seseorang. Oleh karena itu, selama kamu tidak masuk ke dalam perut, nyawamu tidak akan dalam bahaya. Pada saat itu, saya dan serigala bermata putih ditelan hidup-hidup oleh binatang air itu. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengambil daging di tenggorokan binatang air itu dan menstabilkan tubuh saya. Untungnya, saya bisa melarikan diri. Kata Kin Fei Yang. Jadi begitu. Fatso tiba-tiba sadar, tampaknya situasi pria kekar dan Kin Fei Yang serupa. Melihat pria kekar itu lagi. Setelah melarikan diri, dia tidak bersembunyi. Berdiri di atas naga api, dia mencibir, binatang, kamu tidak menyangka aku bisa keluar dari tubuhmu hidup-hidup. Suara mendesing. Mo Shen dan wanita muda itu segera bergegas menemui pria kekar itu. Melihat ini. Pupil naga api mengerut saat jejak rasa takut mulai terlihat di matanya. Apa? Ingin melarikan diri? Tapi kamu terluka parah sekarang. Bisakah kamu melarikan diri? Meskipun kami bertiga juga terluka parah, kami memiliki pil kualitas terbaik. Bagaimana Anda bisa bertarung dengan kami? Mata pria kekar itu dipenuhi ejekan. Dia mengeluarkan pil penyembuhan kualitas terbaik dan mengocoknya di depan naga api sebelum melemparkannya ke mulutnya. Pada saat yang sama, Mou Shen dan wanita muda itu juga meminum pil penyembuh dan pil penambah tulang. Luka di tubuh mereka langsung sembuh. "Bahkan jika kamu punya pilnya, kamu hanyalah semut." Melihat mereka bertiga, naga api masih sombong dan matanya dipenuhi dengan rasa jijik. "Ledakan." Setelah mengatakan ini, Jiwa pertarungan skala naga muncul lagi dan bergegas menuju mereka bertiga. Auranya yang menakutkan mengguncang langit dan bumi. "Keluarkan seluruh tenagamu dan bunuh dia," kata pria kekar itu. Mou Shen dan wanita muda itu mengangguk. Ledakan. Tiga jiwa pertarungan muncul pada saat yang bersamaan. Jiwa pertarungan pria kekar itu sebenarnya adalah puncak gunung seukuran telapak tangan. Warnanya kuning dan sekilas terlihat seperti batu biasa. Tapi auranya sangat kuat dan memancarkan aura yang berat. Mati. Mereka bertiga meraung. Pedang berwarna merah darah, kepingan salju, dan puncak gunung semuanya bergegas menuju skala naga. Saat ini, naga api yang masih agresif tiba-tiba berbalik dan mulai melarikan diri. Kecepatannya sangat cepat dan dalam sekejap mata, jaraknya ratusan meter. Brengsek. Melihat ini. Mo Ushen dan dua orang lainnya sangat marah dan hendak mengejarnya. Tetapi pada saat ini, ketiga jiwa pertarungan mereka bertabrakan dengan jiwa pertarungan skala naga. Ledakan. Disertai ledakan yang menghancurkan bumi, gelombang kejut yang merusak muncul dan menyebar ke segala arah. Mereka bertiga adalah orang pertama yang menanggung beban terberat. Brengsek. Jangan memaksa masuk. Mundur dulu. Mo Ushen berteriak dan mundur dengan tegas. Ini karena gelombang ki ini cukup untuk melukai mereka secara serius. Meskipun mereka telah meminum pil penyembuh, luka mereka hanya pulih sedikit. Jika mereka terluka parah oleh gelombang ki, itu sama saja dengan menambah luka pada luka mereka. Pada saat itu, kemungkinan besar mereka akan dibunuh oleh naga api. 527. Sial, sial. Ia benar-benar lolos. Pria berotot itu sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Mo Shen dan wanita muda itu juga melihat ke arah menghilangnya naga api dengan mata muram. Wanita muda itu berkata, kita tidak bisa menyerah seperti ini. Ayo kita kejar. Karena jika mereka tidak mengejar sekarang, mereka tidak akan punya peluang di masa depan. Mo Shen dan pria berotot itu juga mengetahui kebenaran ini. Suara mendesing. Tanpa ragu-ragu. Mereka bertiga membelah langit dan bergegas ke arah di mana naga api itu melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Di kejauhan. Liu Yunfeng memandang Mo Shen dan dua lainnya dan bertanya pada Pei San si dan wanita berpakaian hitam. Omong kosong, tentu saja kita harus mengejarnya. Wanita berpakaian hitam itu memelototinya dan segera mengikutinya. Penjilat. Liu Yunfeng mencibir dan memandang Pei San si. Sebaiknya kita tidak pergi, Baru saja, Yan Tianfeng ditelan hidup-hidup oleh naga api. Pelarian kita telah menyebabkan ketidakpuasan Mo Shen dan Pan Wuyan. Jika kita mengikuti mereka sekarang, mereka pasti akan mempersulit kita. Mereka bahkan mungkin mencoba membunuh kita. Jadi yang terpenting sekarang bukanlah mengejar naga api itu, tapi meninggalkan pegunungan Spirit Cloud dan tidak memberi mereka kesempatan sedikit pun untuk membunuh kita. Setelah merenung beberapa saat, Pei San Si berkata. Liu Yunfeng mengangguk. Dengan karakter Mo Shen dan dua lainnya, mereka mungkin benar-benar melakukan hal seperti itu. Desir. Keduanya membuka portal dan meninggalkan pegunungan Spirit Cloud. Meskipun pil api kelas 4 memiliki godaan yang fatal, jika mereka kehilangan nyawa, tidak ada gunanya bahkan jika mereka mendapatkannya. Namun selama mereka masih hidup, akan ada peluang di masa depan. Di kejauhan, masih banyak orang. Mereka pada dasarnya adalah kaisar tempur bintang 6 dan bintang 5. Pada saat ini, mereka juga membuka portal dan memilih untuk meninggalkan pegunungan Spirit Cloud. Karena naga api itu terlalu kuat, bahkan ketiga raja besar itu tidak bisa menjatuhkannya. Dengan kekuatan mereka, berlari berarti membuat diri mereka mati. Segera. Tidak ada seorang pun di langit. Tapi tiba-tiba, dua sosok melonjak ke langit. Itu adalah Qin Fei Yang dan Fatso. Fatso mengerutkan kening dan berkata, Bos, kenapa kamu tidak segera mengejarnya? Qin Fei Yang berkata, Dengan kecepatan kami, kami tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Tanpa diragukan lagi, naga api itu jelas merupakan leluhur tempur bintang 4. Meskipun mereka semua memiliki battle arts tambahan, perbedaan dalam budidaya mereka terlalu besar. Meskipun naga Jiao Api terluka parah dan tidak bisa menampilkan kecepatan penuhnya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Jika dia segera mengejarnya, bukan saja dia tidak akan mampu mengejar Jiao Api, dia juga akan ditemukan oleh Mo Ushen dan dua orang lainnya. Terlebih lagi, bahkan jika dia berhasil menyusul Jiao Api, dia mungkin tidak dapat merebut pil api tersebut. Karena itu, daripada melakukan sesuatu yang dia tidak yakini, lebih baik menjadi oriole dengan pikiran yang tenang. Dia merenung sejenak. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan menarik Wolf King keluar. Apa itu? Tidak bisa mengatasinya. Aku tahu itu. Tanpa aku, kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa. Wolf King mengejek mereka berdua begitu dia keluar. Matanya dipenuhi ejekan. Pergilah jika kamu memiliki kemampuan. Fatso menggerutu dengan tidak senang. Masih belum yakin. Jika saudara Wolf bergerak, dia pasti sudah mendapatkan api ramuan itu sejak lama. Tidak seperti kalian berdua yang bermalas-malasan dan tidak mencapai apapun, Wolf King menghina. Wajah Kinfe yang tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, "Apakah kamu akan mati jika kamu tidak pamer? Gunakan keahlian khusus Anda dengan cepat dan lacak." Melihat, melihat, pada akhirnya aku masih harus melakukannya. Wolf King tersenyum bangga dan mengendus keras, berkata, "Ikuti aku, baik-baik. Aku tidak akan menunggumu." Suara mendesing. Setelah mengatakan itu, Raja Serigala langsung menggunakan Void Escape Step, dan seperti sambaran petir, dia bergegas maju dengan eksplosif. Qin Fei Yang menghela nafas tak berdaya dan dengan cepat mengejarnya bersama Fatso. Mengapa Serigala muncul begitu saja? Dan kecepatannya sangat cepat. Ada sebuah gunung raksasa di kejauhan. He berdiri di puncak gunung, memandang Qin Fei Yang, Fatso dan Wolf King, matanya penuh dengan keterkejutan. Tidak hanya perilakunya yang aneh, tetapi dia juga memiliki banyak cara yang menakjubkan. Apakah pria ini masih masan? Sayang. Sesaat kemudian. Dia menghela nafas panjang, membuka portal dan meninggalkan spirit Cloud Mountain. Dia lebih pintar dari Liu Yun Feng dan dua lainnya. Jika Liu Yun Feng dan dua orang lainnya dapat memikirkannya, secara alami dia juga dapat memikirkannya. Jika naga api terbunuh di sini, dia mungkin masih punya kesempatan. Karena begitu naga api mati, Qin yang dan Mo Shen pasti akan bertarung, dan dia bisa memanfaatkan kekacauan tersebut untuk memancing di perairan yang bermasalah. Tapi sekarang, naga api, tiga raja, Fei yang dan yang lainnya pergi satu demi satu. Dengan kecepatannya, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menerbangkan debu. Jika dia terus mengikuti, itu hanya akan membuang-buang waktu. Jadi, lebih baik pergi secepat mungkin. Lagi pula, di gunung yang dalam ini ada binatang buas yang lebih kuat darinya. Di mana-mana, kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Titik di atas gunung raksasa, aliran cahaya merah menyala melintas. Itu adalah naga api. Sialan, manusia beraninya kau menyakiti kaisar ini. Saat kaisar ini pulih, jika aku tidak membunuh kalian semua, aku bersumpah aku tidak akan menjadi naga. Matanya berkilat tajam saat mengamati bagian depan. Samar-samar, orang bisa melihat nyala api di cakrawala di depan. Saat jarak semakin dekat, nyala api menjadi semakin jelas. Itu adalah sebuah danau. Danau itu sangat besar, luasnya 5-6 mil. Namun, bedanya itu bukanlah air, melainkan magma. Magma merah tua mendidih di dalam, menerangi separuh langit. Panas terik menyelimuti segala penjuru, dan tanah dalam jarak beberapa mil seperti tungku besar, tandus. Pegunungan dan sungai di dekatnya juga berwarna merah tua dan sangat panas. Seseorang bisa mencium bau yang sangat tidak sedap dari jauh. Suara mendesing. Di belakang naga api, Mo Hsien dan dua lainnya mengejar dari dekat. Lebih-lebih lagi, kecepatan mereka hampir sama dengan naga api. Jelas sekali bahwa mereka semua telah menguasai seni pertarungan tambahan tingkat tinggi. Meskipun seni pertarungan tambahan tingkat tinggi jarang ditemukan di sembilan prefektur, bukan berarti seni itu tidak ada. Misalnya, Fatsos Returning to One diperoleh dari perbendaharaan seni bela diri di Istana Dalam. Adapun Moushen dan dua lainnya, mereka semua adalah raja istana dalam di prefektur Yun. Moushen adalah murid langsung dari ketua istana, jadi tidak mengherankan jika dia telah menguasai seni pertempuran tambahan tingkat tinggi. Tapi saat mereka bertiga melihat Danau Magma, ekspresi mereka berubah. Danau Magma. Apa yang dilakukannya di sini? Danau magma ini sepertinya memiliki asal-muasal yang luar biasa. Mereka bertiga dipenuhi ketakutan. Tidak lama kemudian, naga api tiba di atas danau magma, berbalik untuk melihat Mo Shen dan dua lainnya, dan mencibir, manusia rendahan, jika kamu memiliki kemampuan, ikuti aku masuk. Selesai. Ia menuki ke bawah dan terjun ke danau magma, menghilang tanpa jejak. Mo Shen dan dua orang lainnya dengan cepat tiba di danau magma. Namun, mereka tidak mendekati danau tersebut. Sebaliknya, mereka mendarat di puncak gunung terdekat dan melihat ke bawah ke danau yang mendidih dengan ekspresi yang sangat jelek. Apa yang harus kita lakukan? Pria berotot itu bertanya. Ini adalah wilayah Fireball. Jika kita bergerak ke sini, saya khawatir itu akan sangat merugikan kita. Wanita muda itu berkata dengan suara yang dalam. Saat menyebut Fireball, mereka bertiga merasa sangat berat. Bab sebelumnya bab berikutnya, boom. Tapi saat ini, aura Mouchen tiba-tiba meledak. Pria berotot dan wanita muda itu memandangnya dengan heran. Jadi bagaimana jika ada Fireball? Itu hanya ahli perang, apa yang kamu takutkan? Mo Wuxian tertawa dingin. Jangan gegabuh. Jika itu hanya banteng api, dengan kekuatan kami, kami tidak akan takut akan hal itu. Tapi sekarang, tidak hanya ada banteng api di sini, ada juga naga api terkutuk itu. Jika mereka berdua bergandengan tangan, meski kita bisa membunuh mereka, kita pasti harus mengorbankan diri kita sendiri. Apalagi luka kita belum sembuh. Jika kita melawan mereka sekarang, situasinya akan sangat merugikan kita. Itu benar. Bahkan jika kamu ingin membunuh kami, kamu harus menunggu sampai kami pulih dari cedera kami dan pulih ke kondisi puncak kami. Wanita muda dan pria berotot itu buru-buru memberi saran. Saat kita pulih ke kondisi puncak, naga api juga akan pulih. Pada saat itu, akan lebih sulit untuk menghadapinya. Saat banteng api keluar, aku akan menahannya. Kalian pergi dan tangani naga api. Motion cepat dan tegas. Dia melakukan apa yang dia katakan dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Ledakan. Ki pertempuran berwarna darah meletus, membawa kekuatan yang menakjubkan saat meledak ke Danau Magma. Diiringi suara yang keras, Danau Magma tersebut langsung menimbulkan gelombang besar. Di sana. Mengikuti dengan cermat. Raungan marah terdengar. Jagoan. Seekor binatang besar berlari keluar dari magma, kekuatan ganasnya mengguncang dunia. Di tempat ini, angin kencang tiba-tiba naik dan api membumbung ke langit. Ketika Mo Shen dan dua orang lainnya melihat binatang itu, pupil mata mereka mengecil. Binatang itu sangat tinggi dan penampilannya mirip dengan banteng. Namun, tubuhnya ditutupi dengan rambut merah menyala dan kedua matanya yang seperti lonceng memancarkan cahaya ganas yang menakutkan. Banteng api menatap mereka bertiga dan berkata dengan suara teredam, Manusia rendahan, kamu berani menyinggung yang mulia. Apakah kamu ingin mati? Mo Shen berkata, serahkan naga api itu dan kami akan segera pergi. Kalau tidak, kami tidak akan beristirahat sampai kami mati hari ini tidak beristirahat sampai kita mati. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Mata si banteng api dipenuhi dengan rasa jijik. Ia melangkah maju dengan kukunya yang tebal dan menyerang mereka bertiga dengan ganas. Bertindaklah sesuai rencana dan akhiri ini secepatnya. Wajah Mo Shen menjadi gelap. Dia dengan dingin meneriaki pria berotot dan wanita muda itu dan pergi menemuinya. Ledakan. Dalam sekejap, tubuhnya dikelilingi oleh niat membunuh seolah dia bermandikan darah. Pada saat yang sama, Pria berotot dan wanita muda itu mengertakkan gigi dan menyerbu menuju Danau Magma. Mencari kematian. Banteng api mengaum, suaranya seperti bel. Langsung. Nyala api keluar dari tubuhnya, menutupi langit dan menerkam ke arah mereka berdua. Lawanmu adalah aku. Mo Wuxian maju selangkah. Battle Ki yang berwarna darah melonjak dengan ganas dan menerkam ke arah api. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Mo Wuxian terlempar di tempat dan memuntahkan darah. Di sisi lain, tubuh besar banteng api berdiri dengan gagah di udara dan tidak bergerak sama sekali. Kesenjangan di antara mereka segera terungkap. Meskipun Mo Shen terluka, tidak dapat disangkal bahwa kekuatan banteng api lebih kuat daripada naga api. Ini adalah lawan yang sangat menakutkan. Namun karena itu, pria kekar dan wanita muda itu berhasil memasuki danau magma. Meskipun magma memiliki suhu yang sangat tinggi dan dapat langsung membakar makhluk hidup menjadi abu, namun itu hanya terbatas pada makhluk hidup biasa. Bagi para ahli di level War Master, itu bukan lagi ancaman. Kalian semua manusia layak mati. Tunggu aku membunuh mereka, lalu aku akan berurusan denganmu. Banteng api memandang Mou dengan tatapan mematikan dan menyerang ke arah Danau Magma. Denganku di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi kemanapun. Ekspresi Mou dingin dan niat membunuh di tubuhnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Dia menggunakan teknik tambahan dan dalam sekejap mata, dia berada di bawah Fireball. Pertempuran ki berwarna darah di laut kinya melonjak seperti sungai darah. Tujuh seni pembunuhan, tebas. Mengikuti raungan rendahnya, tujuh bilah darah muncul dan menebas ke arah banteng api dengan ketajaman yang mengejutkan. Semut. Karena kamu ingin mati, aku akan membunuhmu dulu. Banteng api menyerang dan benar-benar menggunakan kepalanya untuk menghantam tujuh bilah darah. Ledakan. Langsung. Kepala banteng api patah dan berdarah. Namun, ketujuh bilah darah itu dihancurkan secara paksa olehnya. Tubuh Mo Shen bergetar dan jatuh menuju danau magma di bawah. Darah terus muncrat dari mulutnya dan wajahnya pucat. Apakah kamu melihat itu? Inilah kekuatanku. Dasar semut, kamu berhayal saat berpikir bahwa kamu dapat menggoyahkan kekuatanku. Kamu hanya mendekati kematian. Matilah demi kaisar ini. Banteng api itu meraung seperti guntur dan keempat kuku besinya menginjak kepala Mo Shen. Aura mengerikan itu membuat bulu kuduk Mo Shen berdiri. Astaga! Dia buru-buru mengambil langkah maju, menghindari bencana ini. Tapi di saat yang sama, banteng api mengangkat ekornya dan dengan keras menamparkan wajahnya. Mo Xian dikirim terbang dengan ekornya. Wajahnya terkoyak dan darah mengalir. Namun meski kesakitan, Mo Xian tidak berteriak. Dia bahkan tidak mengeluarkan suara. Tetapi pada saat ini, matanya telah berubah total. Di dalam pupilnya, gelombang darah dengan cepat muncul dan kedua bola matanya langsung berubah menjadi merah darah. Itu seperti sepasang mata iblis yang dipenuhi cahaya darah dingin, sangat menakutkan. Terlebih lagi, rambutnya yang seputih salju juga dengan cepat berlumuran darah. Hm. Melihat ini, Fire Bull terkejut. Pada saat yang sama. Di kejauhan, sesosok hitam muncul di udara. Itu adalah wanita berpakaian hitam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kakak senior mau tiba-tiba menjadi seperti ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Tapi ketika dia menyadari perubahan pada motion, dia tiba-tiba berhenti di kehampaan dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dan di belakang wanita berpakaian hitam itu, ada sebuah gunung raksasa. Di puncak gunung raksasa, Qin Fei Yang dan Fatso berdiri berdampingan. Wolf King sedang berbaring di bahu Qin Fei Yang dan menatap Mo Hushen dengan heran. Mo Hushen saat ini, entah itu aura atau temperamennya, benar-benar berbeda dari Mo Hushen sebelumnya. Rambut merah darah, mata merah darah, aura darahnya melonjak ke langit. Jika Mo Hushen sebelumnya seperti dewa kematian, maka Mo Hushen saat ini adalah dewa kematian yang hidup. Ledakan! Tiba-tiba, Mo Shen menstabilkan tubuhnya dan berbalik untuk menatap Fireball. Darah yang mengucur dan sensasi terbakar di wajahnya terus-menerus mengingatkannya bahwa ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya, dan hampir membuatnya gila. Ah! Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah. Rambutnya yang berwarna merah darah seperti sungai darah yang mengambang di belakangnya. Sakit, aku tidak takut. Kematian, aku tidak takut. Tapi memukul wajahku berarti menginjak-injak martabatku, menginjak-injak karakterku. Apakah itu manusia atau binatang, aku tidak bisa melepaskan mereka. Niat membunuhnya seperti gelombang pasang. Dia mengambil langkah melintasi langit dan meninju Fireball. Huh! Bukankah kamu baru saja mengubah penampilanmu? Apa kamu pikir kamu bisa membuatku takut? Banteng api tersenyum menghina. Tubuhnya yang besar melompat tinggi dan kuku besinya menginjak tangan Motion. Ledakan. Diiringi ledakan keras, Motion langsung terlempar. Lengannya hancur dan darah terciprat ke langit. N. Mengapa kekuatannya tidak meningkat? Qin Fei yang curiga. Dia awalnya mengira Mo Xuan saat ini akan lebih kuat dari sebelumnya, tapi sekarang sepertinya tidak ada perubahan. Mungkinkah perubahan ini murni karena amarah? Tapi bukan itu masalahnya. Mo Xuan, yang terlempar, menstabilkan tubuhnya kembali. Namun, dia tampak sudah tenang dan tidak menyerang seperti sebelumnya. Dia melihat ke arah Banteng Api dan berkata, "Sebenarnya, sangat mudah untuk membunuhmu." Sederhana. Firebull sedikit terkejut dan mencibir, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Dengan sedikit kemampuanmu, kamu masih berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Mo Shen tidak berbicara lagi. Ledakan. 528. Untaian niat membunuh itu melonjak ke langit, dan tujuh bilah darah langsung muncul. Setiap bilahnya panjangnya seribu kaki. Mereka seperti sabit raksasa berwarna merah darah yang memancarkan aura ganas yang tak tertandingi. Hmm, Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ketujuh bilah darah ini memang menjadi jauh lebih besar, namun auranya tidak berbeda dari sebelumnya. Trik macam apa yang dimainkan Mo Huxian ini? Tujuh seni pembunuhan, tujuh pembunuhan menjadi satu. Tapi saat ini, saat Mo Huxian berbicara dengan dingin, ketujuh bilah darah itu bertabrakan dan menyatu. Dentang. Saat berikutnya, bilah darah yang panjangnya lebih dari seribu kaki muncul entah dari mana. Itu seperti bulan darah, tergeletak di langit, melepaskan aura yang bisa menghancurkan dunia. Saat pedang darah ini muncul, entah itu Huoniu atau wanita berbaju hitam, ekspresi mereka berubah. Bahkan murid Qin Yang dan Raja Serigala mau tidak mau mengecil. Karena aura pedang darah ini jelas telah melonjak pesat, dan itu mendekati titik kritis dari seni pertarungan yang sempurna. Bis, bayar harga untuk tindakanmu sebelumnya. Mo Xian meraung ke langit, rambutnya yang berwarna merah darah menari-nari di tiup angin. Dengan lambaian tangannya, bila darah itu bergetar dan menebas ke arah Huoniu. Apakah kamu pikir aku bodoh? Berdiri di sini dan biarkan kamu membunuhku. Huo Niu mencibir, tubuhnya besar tapi sangat lincah, dan dia dengan tenang menghindar. Bila darah itu melewatinya dan menebas ke arah danau magma di bawah. Huo Niu hendak mengejeknya. Namun, sebelum dia bisa membuka mulutnya, bila darah itu berputar di udara dan menyapu ke arahnya lagi. Apa yang sedang terjadi? Huo Niu terkejut. Tujuh pembunuhan sebagai satu memiliki kemampuan untuk mengunci lawan. Selama kamu terkunci oleh aura pedang darah, kamu hanya dapat menyelesaikannya secara langsung. Jika tidak, kemanapun kamu melarikan diri, kamu akan menjadi dikejar sampai akhir. Mo Wuxian tersenyum dingin. Dia memiliki keyakinan penuh pada mematikannya pedang darah ini. Selesaikan secara langsung. Mata Huoniu bersinar tajam ketika dia mendengar ini, dan berkata, kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat serangan terkuatmu. Ledakan. Segera setelah dia selesai berbicara. Tubuhnya yang besar mulai membengkak karena angin. Dalam sekejap mata, raksasa setinggi ratusan meter telah muncul. Itu seperti gunung tinggi yang berdiri di langit, dan kekuatan ganasnya mengintimidasi lingkungan sekitar. Sial! Apakah ini wujud aslinya? Fatso tercengang, pria yang sangat kuat, raja serigala bergumam, "Jarang sekali kata-kata ini keluar dari mulutnya. Hancurkan semut!" Flaming Bull mengeluarkan suara gemuruh saat kuku besinya menghentak di udara, seluruh tubuhnya terbungkus api, dan itu seperti meteor yang cemerlang saat ia menyerang pedang darah. Gemuruh, keduanya bertabrakan. Ledakan keras bergema, mengguncang langit dan bumi. Di sana. Di saat yang sama, raungan kesakitan terdengar. Bila darah merobek pertahanan banteng api dan menusuk kepalanya, menyebabkan darah menyembur keluar. Huoniu mulai panik. Ledakan. Battle key melonjak tanpa syarat dan meledak ke arah pedang darah. Retakan. Bila darah itu segera mulai hancur. Manusia, kamu akan mati. Huoniu meraung, dan sebuah tanduk sepanjang 100 meter muncul dari punggungnya. Warnanya merah tua seolah-olah terbuat dari magma, dan melengkung. Inilah jiwa pertarungannya. Ledakan. Tanduknya bergetar hebat, melepaskan aura menakutkan saat ia menyerang Mo Shen. Kaulah yang akan mati hari ini. Mo Shen juga sangat marah. Pedang kecil berwarna merah darah milik jiwa perang membubung ke langit dari punggungnya dan dengan cahaya merah darah yang mengerikan, pedang itu menebas ke arah tanduk banteng. Ledakan. Kedua jiwa pertarungan itu berimbang, dan mereka menemui jalan buntu di udara. Menarik. Jika ini terus berlanjut, pasti akan berakhir dengan situasi kalah-kalah. Raja Serigala menyeringai. Kinve yang berkata, "Kekuatan Mo Shen tidak sederhana. Jika dia dalam kondisi puncaknya, Huo Niu pasti bukan lawannya." Fatso mengerutkan kening, "Aku penasaran, mengapa Mou Shen tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat berhadapan dengan Huo Niu di awal? Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya saat itu, Huo Niu pasti tidak akan bisa melarikan diri dan dia tidak akan bertarung dengan Huo Niu sekarang." Qin Fei Yang berkata, dia harus waspada terhadap Yan Tian Feng dan Pan Wuyan. Meskipun ketiganya telah mencapai kesepakatan, mereka semua diam-diam berkomplot melawan satu sama lain, jadi mereka harus berhati-hati. Tiga napas berlalu. Dengan suara retakan yang keras, pedang berwarna merah darah itu mulai pecah, tapi tanduknya masih utuh. Tapi di saat yang sama, bila darah yang patah juga menghancurkan tengkorak Huoniu, dan darah mengalir seperti air terjun. Dari sini terlihat. Dalam pertarungan antara jiwa pertarungan, Huoniu lebih unggul. Namun, kekuatan mematikan dari pedang darah itu jelas lebih kuat dari pertahanan Huoniu. Namun sebagai perbandingan, Huoniu berada dalam bahaya yang lebih besar. Karena bilah darah telah mengancam nyawanya. Dan pedang berwarna merah darah jiwa pertarungan Mou Shen, bahkan jika hancur, paling banyak akan menyebabkan luka serius pada Mou Shen dan tidak akan mengancam nyawanya. Oleh karena itu, Huoniu semakin bingung. Ia bahkan sempat berpikir untuk berkompromi. Tapi itu tidak mau. Sebagai kaisar di wilayah ini, Menyerahkan diri kepada manusia adalah suatu penghinaan besar. Retakan bila darah itu masuk lebih dalam beberapa inci dan hendak mencapai lautan kesadaran Huoniu. Kali ini, Huoniu tidak berani ragu. Manusia, jika kita terus berjuang seperti ini, tidak akan menguntungkan siapapun. Kenapa kita tidak berhenti di saat yang sama? Sedangkan naga api, aku tidak peduli lagi. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, kata Huoniu. Bermimpilah. Mata Mo Shen dipenuhi dengan niat membunuh. Luka terbakar di wajahnya terus-menerus mengingatkannya bahwa jika dia tidak membunuh Huo Niu, rasa malunya tidak akan hilang. Manusia, jangan terlalu sering menindas orang lain. Huo Niu sangat marah. Sebagai bis emperor, ia telah menurunkan harga dirinya dan mengambil inisiatif untuk berkompromi. Apalagi yang diinginkan Mo Shen. Mo Shen tersenyum dingin, dan ujung bilah darah itu menindas, langsung menyerang lautan kesadaran Huo Niu. Karena kamu ingin bertarung sampai mati, ayo kita mati bersama. Merasakan ancaman kematian, Huonyu sangat marah. Tanduk itu tiba-tiba terbakar, seperti matahari yang menyilaukan, dan dengan cepat menghancurkan pedang berwarna merah darah itu, dengan ganas menyerang Mo Pada saat yang sama, bila darah itu juga merobek lapisan daging terakhir, dan menyerang lautan kesadaran Niu. Satu manusia dan satu binatang bersaing dalam kecepatan. Siapapun yang lebih cepat akan menang. Apa hasilnya? Gumam Kin Fei Yang. Yang terbaik adalah mati bersama. Fatso tertawa. Apakah kita akan mati bersama atau tidak, aku tidak tahu. Tapi yang pasti adalah meskipun satu pihak bisa bertahan, mereka tidak akan bisa membuat gelombang apapun. Wolf King tertawa sinis. Karena sampai saat ini, entah itu Mou Shen atau Huo Niu, keduanya terluka parah. Dalam sekejap mata. Saat klakson hendak mengenai Mou Shen, Huo Niu tiba-tiba melolong, dipenuhi rasa sakit dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Saat berikutnya, Klakson itu menghilang ke udara. Mati saat ini, Mo Xien meraung memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya. Bila darah yang patah mekar dengan cahaya darah yang menyilaukan menerangi separuh langit, yang paling kemudian itu benar-benar memotong tubuh besar Huoniu menjadi dua bagian. Darah mengalir deras seperti air terjun, mewarnai langit menjadi merah. Jelas sekali, keterampilan ilahi Mo Xien lebih baik. Setelah membunuh Huoniu, bila darahnya juga mencapai batasnya dan hancur. Pada saat yang sama, tubuh Mo Shen bergoyang, dan dia mengejarnya tanpa daya. Melihat ini, wajah wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba berubah. Dia buru-buru terbang, memeluk Mo Shen, dan mengambil pil penyembuhan dan memberikannya kepada Mo Shen. Dan kedua bagian tubuh Huo Yu jatuh ke danau magma, dan segera terbakar menjadi abu. Wolf King berkata, Kinzi kecil, sudah waktunya bergerak, kan? Fatso memutar matanya dan berkata, apa yang terburu-buru? tidak bisakah kamu melihat bahwa Huoniu belum muncul? Memang benar, kita tidak bisa terlalu terburu-buru. Kata Qin Fei Yang. Meskipun Mo Wuxian tidak khawatir sekarang, dan Yan Tianfeng serta Pan Wuyan terluka parah, tapi bagaimanapun juga, dia tidak tahu banyak tentang mereka bertiga. Bagaimana jika mereka menyembunyikan suatu cara luar biasa? Paman Yuan pernah memperingatkannya bahwa apapun yang terjadi, dia tidak boleh lengah, dan dia selalu mengingatnya di dalam hatinya. Di atas Danau Magma, Rambut dan mata Mo Ushen yang berwarna merah darah telah kembali normal. Setelah pulih, dia memandang wanita berpakaian hitam itu dan bertanya, "Kamu melihat semuanya?" Wanita berpakaian hitam itu mengangguk. Mo Ushen merenung sejenak dan berkata, "Rahasiakan ini untukku." "Oke." Okay. Wanita berpakaian hitam itu menjawab, tapi dia terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu. "Apa yang ingin kamu tanyakan?" kata Mo Ushen. Wanita berpakaian hitam itu berkata, "Kakak senior Mo, jika saya tidak salah, kekuatan tujuh pembunuhan dalam satu Anda tampaknya telah melampaui kategori seni pertarungan yang unggul. Kamu benar. Kekuatan tujuh pembunuhan dalam satu sangat mendekati seni pertarungan yang sempurna. Dan seni tujuh pembunuhan juga merupakan seni pertarungan tingkat atas. Guru memberikannya kepadaku saat itu, tetapi untuk melindungi Yan Tianfeng dan Pan Wuyan, aku tidak pernah menggunakannya. Kata Mo Wuxian. Wanita berpakaian hitam itu sadar dan mengangguk, kakak senior Mo, jangan khawatir, aku akan merahasiakannya. Mo Wuxian tersenyum, menatap danau magma di bawah, dan menelan pil penyembuhan tertinggi lainnya. Saat mereka keluar, jangan bilang aku terluka parah. Kalau tidak, jika mereka mengetahuinya, mereka mungkin akan mengambil kesempatan ini untuk membunuhku. Jika mereka benar-benar melakukan itu, kamu juga akan mati. Karena dengan cara ini, tidak akan ada bukti. Bahkan jika guru mengetahui tentang kematianku dan ingin menyelidikinya, tidak akan ada cara untuk melakukannya. Mo Wuxian memandang wanita berpakaian hitam itu dan berkata, saya mengerti, kata wanita berpakaian hitam itu. Orang-orang ini benar-benar melakukan satu hal di depan orang lain dan melakukan hal lainnya di belakang orang lain. Fatso mencibir, "Bukankah hal yang sama terjadi di istana dalam negara spiritual? Selama masih ada orang, pasti ada rencana. Apalagi mereka yang lebih kuat, ambisi dan keinginannya akan lebih besar." Kinfe yang tersenyum tipis, dia sudah lama terbiasa dengan hal seperti itu. Ledakan guyuran tiba-tiba. Di wilayah timur danau magma terjadi dentuman keras yang disusul gelombang besar. Pada saat yang sama terjadi fluktuasi pertempuran yang kuat. Semua orang tahu bahwa Yantian Feng dan Pan Wuyan sedang bertarung dengan naga api di bawah danau magma. Wanita berpakaian hitam berkata dengan cemas, "Apakah mereka akan gagal? Mereka tidak akan melakukannya. Jika naga api tidak terluka, mereka pasti tidak akan bisa menandinginya. Tapi sekarang naga api hanyalah anak panah di akhir penerbangannya." Mata Mo Wuxian berbinar, dia sangat percaya diri pada Yan Tianfeng dan Pan Wuyan. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah apakah mereka berdua akan melihat situasinya saat ini setelah membunuh naga api. Pertempuran di dasar danau tidak berlangsung lama. Suara mendesing. Yan Tianfeng dan Pan Wuyan bergegas keluar dari danau magma satu demi satu. Dan di telapak tangan Yan Tianfeng, ada sekumpulan api. Itu seukuran telapak tangan dan memancarkan suhu yang sangat tinggi. Melihat kobaran api, mata Mo Wuxian langsung berbinar. Tapi kemudian dia menutupinya. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Hmm. Begitu Yantian Feng dan Pan Wuyan muncul dan melihat Naga Api itu hilang, mereka tercengang. Suara mendesing. Keduanya terbang ke arah Mo Hushen dan bertanya dengan ragu, di mana Naga Api itu? Mo Hushen berkata, aku membunuhnya. Apa? Kamu bisa membunuhnya? Keduanya menatap Mo Hushen dengan kaget. Seseorang harus mengetahuinya. Naga api berada pada kondisi puncaknya, tetapi Mo Wuxian terluka parah. Awalnya, mereka berpikir bahwa meskipun Mo Wuxian dapat menahan naga api, akan sulit untuk melakukannya. Namun, mereka tidak menyangka Mo Wuxian benar-benar akan membunuhnya. Bagaimana dia melakukannya? Mo Wuxian menunjuk wanita berpakaian hitam dan berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya, ini semua berkat dia. Dia menyelinap menyerang naga api pada saat kritis, memberiku kesempatan untuk membunuh naga api dalam satu pukulan. Kenapa kamu butuh waktu lama untuk membunuh naga api itu? Mo Wuxian menambahkan, menambahkan kalimat ini sebenarnya untuk mengubah topik. Dia, Yan Tianfeng dan Pan Wuyan memandang wanita berpakaian hitam itu dengan curiga. Hanya Kaisar Perang Bintang 8, bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, sepertinya tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada naga api. Namun, tampaknya inilah satu-satunya penjelasan. Dengan pemikiran itu, mereka berdua tidak terlalu memikirkannya. Yan Feng berkata tanpa daya, tidak ada jalan lain. Danau magma itu terlalu besar. Ia bersembunyi di sana-sini bersama kita. Tidak mudah untuk menangkapnya. Ini dia. Selesai. Yan Feng menyerahkan pil api itu kepada Mo Shen. Sepertinya kita belum ketahuan. Mata Mo Shen berkilat dan dia hendak mengulurkan tangan untuk mengambil pil api. Mo Shen berpura-pura baik-baik saja sekarang. Faktanya, Yuan Qinya telah terluka parah dalam pertempuran dengan naga api. Tapi saat ini. Suara lucu tiba-tiba terdengar dari bawah. Itu adalah suara Wolf King. Saat ini, Qin Fei Yang, Fatso, dan Wolf King telah meninggalkan puncak gunung dan bersembunyi di balik batu di tepi danau magma. Siapa ini? Brengsek. Wajah Mo Shen dan wanita berpakaian hitam menjadi gelap. Murid Yan Feng dan Pan Wuyan mengerut saat jejak kecurigaan muncul di hati mereka. Yuan Mo Shen terluka parah. Bukankah itu berarti dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk bertarung? Bukankah ini kesempatan bagus untuk membunuhnya? Langsung. Jejak niat membunuh yang kuat melintas di mata mereka. Namun pada saat ini, tangan kanan Mo Shen teracung dan meraih api pil tersebut. Dia berbalik dan hendak melarikan diri. Tindakan ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa Mo Shen memang mengalami cedera serius. Mo Shen, hari ini adalah hari kematianmu. Melihat ini. Niat membunuh Yan Feng dan Pan Wuyan meningkat dan mereka menyerang tanpa ragu-ragu. Yan Feng mengejarnya dengan satu langkah. Battle Ki melonjak di tinjunya saat dia meninju punggung Mo Shen. Pada saat yang sama, Pan Wuyan juga dengan tegas menyerang wanita berpakaian hitam itu. Meskipun luka Pan Wuyan parah, wanita berpakaian hitam itu adalah kaisar tempur bintang delapan. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Tanpa ketegangan apapun, dia terbunuh oleh serangan telapak tangan. Tubuhnya jatuh ke danau magma dan berubah menjadi abu dalam beberapa kedipan mata. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Yan Tianfeng, Pan Wuyan, apakah kamu ingin mati? Mo Wuxian meraung. Dia bukan wanita berpakaian hitam. Dia tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Dia berbalik dan mengerahkan sisa pertempuran ki dan kekuatannya untuk meninju Yan Tianfeng. Ah! Dengan teriakan yang membekukan darah, Mo Wuxian terlempar. Dia memuntahkan darah dan wajahnya pucat. Api pil juga terbang keluar dari tangannya dan melesat ke bawah. Pan Wuyan, cepat pergi dan ambil pil apinya. Jangan biarkan orang dalam kegelapan mengambilnya. Aku akan pergi dan membunuh Mo Wuxian. Yantian Feng meraung dan bergegas menuju Mo Shen. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh dan wajahnya menunjukkan senyuman kejam. Pan Wuyan juga menukik menuju Api Pil. Matanya juga dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Selama Mo Shen meninggal, istana bagian dalam akan menjadi miliknya dan Yantian Feng sejak saat itu. Lebih-lebih lagi, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menggantikan Mo Shen dan menjadi murid pribadi kepala istana. Namun, pada saat ini Sosok hitam melesat keluar dari danau di bawah seperti sambaran petir dan meraih api eliksir sebelum Pan Wuyan bisa melakukannya. Hem! Pan Wuyan tertegun dan langsung mengunci sosok hitam itu. Dia tiba-tiba berkata dengan heran, Masan, kenapa kamu ada di sini? Qin Fei yang melirik pil api dengan penuh semangat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Pan Wuyan. Dia tersenyum tipis dan berkata, sebagai oriole yang berkualitas, pertama-tama, Anda harus belajar bertahan. Kedua, Anda harus belajar menciptakan peluang dan menangkapnya dengan baik. Dia telah menahan diri selama ini, menunggu saat ini. Pengingat Wolf King kepada Yan Tianfeng dan Yan Tianfeng juga sengaja dihasut. Dan semua ini dilakukan dengan cukup baik, memungkinkan dia mendapatkan api alkimia tanpa usaha apapun. Demikian pula, kata-kata ini juga mengejek Pan Wuyan dan Yan Tianfeng. Jika mereka bertahan dan tidak berselisih dengan Mo Shen, maka dia tidak akan memiliki kesempatan ini. Meskipun dia pasti bisa mendapatkan pil api pada akhirnya, itu pasti tidak akan semudah itu. 529. Oriole. Pan Wuyan menatap Qin Fei yang seolah dia telah berubah menjadi gunung es. Seluruh tubuhnya dipenuhi rasa dingin yang menusuk tulang. Cepat bunuh dia dan ambil kembali api ramuannya. Yan Tian Feng berteriak. Ma San, bantu aku. Aku jamin kamu akan menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir selama sisa hidupmu. Kamu bahkan akan memiliki kesempatan untuk memasuki ibu kota bersamaku. Pada saat yang sama, Mo Shen juga meminta bantuan Qin Fei Yang dan menawarkan kondisi yang sangat menggiurkan. Kamu mendekati kematian. Yan Tian Feng sangat marah. Matanya dipenuhi dengan keganasan saat dia membantingkan telapak tangannya ke dada Mo Shen. Ah! Mo Shen langsung berteriak dan dadanya ambruk. Seperti meteorit, dia melesat ke arah gunung di bawah. Masan, selama kamu bersedia membantuku, masalah kamu membunuh saudaraku akan dihapuskan. Tidak hanya itu, aku juga akan berhutang budi padamu. Aku akan membalasmu dua kali lipat di masa depan. Mo Wuxian meraung. Jelas sekali. Yan Tianfeng dan Pan Wuyan bertekad untuk membunuhnya. Jika ada orang lain di sini, dia pasti tidak akan meminta bantuan Qin Fei Yang. Karena dia juga membenci Qin Fei Yang. Namun kini, dia tidak punya pilihan selain melepaskan harga dirinya demi menyelamatkan nyawanya. Gandakan di masa depan. Mendengar kata-kata Mo Shen, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mencibir. Meskipun dia belum lama mengenal Mo Shen, dia tahu bahwa dia adalah orang yang pendendam. Dia yakin begitu Mo Shen bebas dan pulih dari luka-lukanya, dia akan segera mencari masalah dengannya. Jika dia benar-benar membantunya sekarang, itu sama saja dengan memelihara seekor harimau. Dia tidak akan sebodoh itu. Ledakan. Dengan suara keras, Mo Shen menghantam tanah dan sebuah lubang yang dalam muncul. Mo Shen terbaring di dalam, di ambang kematian, tidak bisa bergerak sama sekali. Yan Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju lubang yang dalam. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Astaga! Qin Fei Yang juga mengalihkan pandangannya dan menatap Pan Wuyan. Dia tersenyum tipis dan berkata, bagaimana kalau kita bicara? Bicara. Pan Wuyan memandang Qin Fei Yang seolah-olah dia sedang melihat orang idiot, dan berkata, apa hakmu untuk berbicara denganku? Namun, jika Anda bersedia memberi saya api alkimia, saya dapat mempertimbangkan untuk berbicara dengan Anda. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kamu tidak boleh begitu keras kepala, jika tidak, kamu mungkin akan dijatuhkan. Membalikan keadaan. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu dapat membalikkan keadaan? Atau apakah Anda mengatakan bahwa Mo Shen bisa kembali? Betapa naifnya. Biar ku beritahu, kalian berdua akan mati hari ini. Mata Pan Wuyan dipenuhi dengan niat membunuh. Tekanan mengerikan mengalir ke arah Qin Fei Yang. Dia berkata dengan nada menghina, aku bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk membunuh sampah sepertimu. Tekananku cukup untuk menghancurkanmu ribuan kali lipat. Ledakan. Tekanan menyelimuti Qin Fei Yang, dan dia segera dipenjara. Mati. Pan Huyan berteriak dingin, dan tekanan segera menekan Qin Fei Yang dari segala arah. Saya sekarang adalah Kaisar Tempur Bintang 8. Apa yang bisa dilakukan oleh tekanan dari leluhur pertempuran bintang satu terhadapku? Qin Fei Yang bergumam. Dia tiba-tiba melihat ke langit dan meraung, istirahatlah untukku. Ledakan. Langsung. Dia melepaskan diri dari belenggu tekanan, berbalik di udara, dan bergegas menuju danau di bawah. Pada saat yang sama, Fatso juga berjalan keluar dari balik batu dan membuka portal. Fatso bersembunyi di sana sepanjang waktu, untuk membantu Qin Fei Yang. Adapun Raja Serigala, sebelum Qin Fei Yang bergerak, dia sudah mengirimkannya ke kastil. Karena Qin Fei Yang tidak berniat bertarung sampai mati dengan Mo Wuxian dan dua lainnya. Oleh karena itu, jika dia membiarkan Wolf King terus berada di luar, itu akan membuang-buang waktu. Hmm, bagaimana ini mungkin? Pada saat yang sama, melihat tekanannya telah dipatahkan oleh Qin Fei Yang, wajah Pan Wuyan dipenuhi rasa tidak percaya mungkinkah orang ini juga seorang ahli perang? Tapi tidak ada waktu untuk berpikir. Karena dia juga pernah melihat Fatso dan portalnya. Dia tahu bahwa mereka berdua berencana melarikan diri dengan Pilfire. Jika Pilfire diambil begitu saja, bukankah semua yang telah mereka lakukan selama periode waktu ini akan sia-sia? Dia sama sekali tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Zhang Liu, Masan, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera berikan aku Pilfire. Jika tidak, bahkan jika aku kembali ke Aula Dalam, Aku tidak akan melepaskanmu dengan teriakan dingin. Pusaran es di atas kepalanya muncul lagi, dan seekor gajah es meraung, membawa aura ganas yang mengerikan saat ia bergegas menuju portal. Harta adalah milik mereka yang mampu. Apakah kamu memiliki kemampuan? Kinfe yang tersenyum tipis, berbalik, dan menamparkan udara. Formula pengembalian muncul kembali. Cahaya kemasan menyilaukan keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi aliran deras yang menabrak gajah es. Ledakan! Disertai dengan suara keras, seluruh lengan Qin Fei yang hancur di tempat, dan darah muncrat dari mulutnya, wajahnya pucat. Dia terluka parah dalam satu pukulan. Ahli perang memang kuat. Tapi Qin Fei yang menyeringai pada Pan Wuyan, dan dengan bantuan dampak ini, dia dengan cepat mendarat di depan portal. Bos, kamu baik-baik saja. Fatso memandangnya dengan cemas. Aku tidak akan mati. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, menatap Pan Wuyan dan Yan Tianfeng, dan melambai, kalian berdua, sampai jumpa lagi. Dengan itu, dia memasuki portal tanpa menoleh ke belakang. Cepat bunuh Mou Shen. Atau yang lain, hehe. Saat kami kembali ke aula dalam, kamu akan dibunuh oleh Mou Shen sebelum kamu bisa membunuh kami. Fatih pun tertawa sinis pada mereka berdua, lalu berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, portal itu menghilang. Brengsek. Melihat ini, Yan Tianfeng langsung marah, dan berteriak, Pan Wuyan, kamu bahkan tidak bisa menangani dua potong sampah, apa gunanya kamu? Jika kamu memiliki kemampuan, silakan. Pan Wuyan juga terbakar amarah. Huh, jika itu dia, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Namun, hal itu tidak menjadi perhatian untuk saat ini. Mari kita tangani Mo Hushian dulu, lalu kita akan menangani mereka saat kita kembali ke aula. Dalam Yan Tian Feng mendengus, Mo Hushian adalah ancaman terbesar. Jika dia tidak mati sekarang, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Suara mendesing. Niat membunuh yang kuat muncul di mata mereka, dan mereka bergegas menuju Mo Uxian pada saat yang bersamaan. Mo Uxian tidak melarikan diri. Karena dia telah terluka berulang kali, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Tubuhnya berlumuran darah, dan dia berjuang untuk bangun. Melihat Yan Feng dan Yan Feng, dia berkata dengan muram, saya selalu memperlakukan Anda dengan baik, tetapi Anda memperlakukan saya seperti ini, apakah Anda masih memiliki hati nurani? Memperlakukan kami dengan baik. Apakah kamu bercanda? Pergi dan tanyakan semuanya, siapa yang tidak tahu bahwa kamu hanya memanfaatkan kami. Pan Wuyan mencibir. Hentikan omong kosongmu, cepat bunuh dia. Yantian Feng bukan hanya orang yang kejam, tapi juga orang yang sangat berhati-hati. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, dia segera membunuh. Namun, saat Mo Shen hampir mati, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Apa yang telah terjadi? Mata Yantian Feng dan Yantian Feng melebar karena marah, dan mereka melihat sekeliling, wajah mereka sangat suram. Pada saat yang sama. Di langit di atas hutan. Qin Fei Yang dan Fatso muncul begitu saja. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Qin Fei Yang yang lengannya patah, Fatso sangat khawatir. Tidak apa-apa. Qin -apa. Fei Yang tersenyum. Dia mengeluarkan pil generasi dan pil penyembuhan dan menelannya. Lalu, dia memasuki kastil. Begitu api alkimia muncul, nether demonic flame secara otomatis pulih dan dengan cepat menelan api alkimia. Auranya kembali melejit. Mata Qin Fei yang berbinar. Dengan api alkimia tingkat 4 lainnya, api iblis neter dapat dipromosikan menjadi api alkimia tingkat 5. Pada waktu itu, dia hanya bisa menyempurnakan ramuan dengan empat pola alkimia. Fatso bertanya, Bos, di mana kita akan mendapatkan api alkimia sekarang? Aula dalam Yunsu. Qin Fei yang berkata tanpa ragu-ragu. Apa? Ekspresi Fatso membeku. Lin Yi membuka matanya dan mengerutkan kening, Saudara Fei Yang, ada banyak pembangkit tenaga listrik di aula dalam negara spiritual. Yunzu pasti sama. Apakah kamu tidak mengambil risiko? Masih ada empat bulan sebelum pertempuran sembilan negara. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan. Saya harus mempercepat. Saat ini, hanya api alkimia di aula dalam Yunzu yang merupakan jalan pintas tercepat. Kata Qin Fei Yang. Wolf King tersenyum dan berkata, kakak mendukungmu. Bisakah kamu tidak menambah masalah? Lin Yi melihatnya tanpa daya. Apakah aku menambah masalah? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika saya tidak datang ke Yunzu, ceritanya akan berbeda. Tetapi karena saya sudah ada di sini, tentu saja saya tidak bisa melepaskan setiap kesempatan. Terlebih lagi, ini hanya olah dalam. Apa yang kamu takutkan? Wolf King menghina. Bukankah itu hanya olah dalam? Fatso dan yang lainnya terdiam. Mungkin hanya serigala bajingan tak kenal takut ini yang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Yah, aku sudah mengambil keputusan. Jangan khawatir, fokus saja pada kultivasi gendut. Ayo pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan muncul di atas hutan bersama Fatso. Mereka melirik ke bawah. Di kejauhan, terjadi fluktuasi pertempuran. Keduanya melintasi langit seperti kilat dan berhenti di atas punggung gunung. Mereka melihat ke bawah dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam sedang bertarung dengan seekor binatang buas. Qin Fei Yang mengarahkan jarinya ke udara. Aura pertarungannya muncul dan berubah menjadi panah merah menyala. Itu langsung menembus kepala binatang buas itu. Pemuda berbaju hitam itu terkejut. Dia menatap Qin Fei Yang dan Lin Yi Yi, dan ekspresinya langsung berubah. Dia membungkuk dan berkata, salam, kakak ketiga ma, kakak ke sang. Berbagai perbuatan keduanya di pegunungan sudah lama diketahui semua orang. Sekarang di mata Aula Dalam, Qin Fei Yang dan Lin Yi Yi adalah eksistensi yang paling tak tersentuh kecuali tiga raja. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, api alkimia telah muncul, dan pembelajaran berdasarkan pengalaman harus berakhir. Mengapa Anda tidak kembali ke Aula Dalam bersama kami? Bersama. Pemuda berbaju hitam itu tertegun beberapa saat sebelum dia sadar kembali. Dia buru-buru mengangguk dan berkata, "Oke, okay, oke, okay, oke, okay. suatu keberuntungan bagiku bisa bepergian bersama kalian berdua. Kinfe yang sedikit terkejut, bukankah ini terlalu berlebihan?" Dia bertanya, "Apakah kamu memiliki portal?" "Ya," pemuda berbaju hitam itu mengangguk dan bertanya secara naluriah, "Apakah kamu tidak punya?" "Aku sudah menggunakannya," Kinfe yang tersenyum dan berkata, "Jadi, itu sebabnya kamu ingin bepergian bersamaku." Pemuda berbaju hitam itu bergumam, tapi dia sama sekali tidak merasa kecewa. Sebaliknya, dia merasa terhormat. Suara mendesing, "Pemuda berbaju hitam terbang ke arah Qin Fei Yang dan Lin Yi Yi, mengeluarkan portal dan dengan cepat membukanya. Qin Fei Yang dan Lin Yi Yi saling memandang dan berjalan masuk satu demi satu. Faktanya bukan karena tidak ada portal, tetapi mereka tidak mengetahui koordinat aula dalam itu. Sebabnya mereka menemukan orang ini." Segera, ketiganya mendarat di langit di atas dataran. Datarannya sangat luas, dengan radius beberapa mil. Tidak ada pepohonan, namun penuh dengan ilalang hijau, memperlihatkan pemandangan yang semarak. Di bawah, ada banyak pria dan wanita muda berkumpul, dan kekuatan mereka berada di atas alam kaisar perang. Namun, semuanya acak-acakan dan berlumuran darah. Di sisi lain dataran, ada pintu masuk yang sempit, dan di dalam pintu masuk tersebut terdapat barisan pegunungan yang tak berujung. 530. Kinfe yang melirik para penjaga dan kemudian melihat kerumunan di bawah beberapa wajah familiar memasuki garis pandangnya. Liu Yunfeng, Pei Sanxi, He Jiu, Su Wei, Yulan. Selain kelima orang tersebut, ada beberapa orang yang pernah dilihatnya tetapi tidak diketahui namanya. Pada saat yang sama, ketika orang-orang ini melihat Qin Fei Yang dan Fatso muncul, mereka langsung merasakan ketakutan dan kekaguman yang mendalam di mata mereka. Banyak orang bahkan mulai mundur secara naluriah. Apakah aku begitu menakutkan? Qin Fei Yang sangat tidak berdaya. Dia menoleh dan melihat ke gunung di belakang pintu masuk dengan sedikit keraguan di matanya. Ini aula dalam. Tapi kelihatannya tidak seperti itu. Suara mendesing. Dia menuki ke bawah dan mendarat di samping He Ji Sekarang, setiap tindakannya menarik saraf semua orang yang hadir. Saat dia ada di sana, mata semua orang tertuju ke sana. Mereka yang berdiri di dekat He Ji segera mundur ketakutan. He Ji juga memandang Qin Fei Yang dengan gugup. Keringat dingin mengucur di keningnya. Dia berkata, Kakak senior Masan, apa yang bisa saya bantu? Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Saya pikir kita ditakdirkan untuk bertemu, jadi saya ingin berbicara lebih banyak dengan Anda. Ditakdirkan. Persetan dengan itu. Wajah Hejiu berkedut. Dia langsung mengutuk dalam hatinya. Namun di permukaan, tidak ada perubahan pada ekspresinya. Dia berkata sambil tersenyum tersanjung, Kakak senior, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Saya akan menjawab dengan jujur. Di mana ini? Mengapa kita berkumpul di sini? Qin Fei Yang bertanya. Suaranya sangat pelan sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Hei Jiu tercengang. Dia memandang Qin Fei Yang dengan aneh dan berbisik. Kakak senior, jangan bilang kamu menderita amnesia. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Hei Jiu jelas merasakan cahaya dingin itu. Dia tidak bisa menahan perasaan dingin. Ia buru-buru berkata, ini adalah pintu masuk gunung awan roh. Semua orang berkumpul di sini atas perintah penguasa istana. Mengapa Tuan Istana berkata demikian? Qin Fei Yang bingung. Saya juga tidak tahu. He Jiu menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Tiba-tiba, He Jiu memikirkan sesuatu dan bertanya, Kakak senior, apakah kamu mendapatkan elixir fire? Kalimat ini tidak sengaja disembunyikan, dan orang banyak di sekitarnya mendengarnya dengan jelas. Langsung, mata semua orang menyipit. Liu Yunfeng dan dua lainnya juga menatap tajam ke arah Qin Fei Yang. Bahkan sepuluh penjaga memandang Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu. Qin Fei yang tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Melihat ini, semua orang bingung. Apa arti senyuman ini? Mungkinkah dia berhasil merebutnya? Tapi itu tidak benar. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia hanyalah seorang kaisar pertempuran. Bagaimana dia bisa merebut api alkimia dari tangan tiga raja prajurit? Desir. Saat ini, seorang pria dan seorang wanita muncul dari udara tipis di atas dataran. Qin Fei yang mendongak dan sudut mulutnya membentuk senyuman lucu. Kedua orang ini tidak lain adalah Pan Wuyan dan Yan Tianfeng. Dan karena kedatangan kedua orang ini, pandangan semua orang akhirnya beralih dari Qin Fei Yang. Karena Masan tidak mendapatkan api alkimia, api alkimia itu pasti ada pada dua orang ini. Tapi bagaimana dengan Mo Shen? Bukankah mereka bertiga bersama-sama? Mengapa hanya dua orang yang kembali? Tapi dengan sangat cepat. Mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres lagi. Karena ekspresi Yan Tianfeng dan Pan Wuyan sangat jelek, dan tidak ada sedikitpun kegembiraan di wajah mereka. Apa yang sedang terjadi? Semua orang curiga. Ayah ya, bukankah ini kakak laki-laki Yan dan kakak perempuan Pan? Kenapa wajahmu semua gelap sekali? Siapa yang memakan isi perut macan tutul hingga memprovokasimu sedemikian rupa? Tiba-tiba, suara mengejek terdengar. Semua orang memandang Fatso dengan tatapan aneh. Apakah orang ini bodoh? Dia sebenarnya berani berbicara kepada mereka berdua seperti itu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dengan perlindungan Masan, dia bisa menjadi pelanggar hukum? Pada saat yang sama, ketika Pan Wuyan dan Pan Wuyan memandang Qin Fei Yang dan Fatso di tengah kerumunan, niat membunuh di mata mereka segera meledak. Kakak laki-laki, kakak perempuan, kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku tidak menyinggung perasaanmu. Fatso menatap mereka berdua dengan polos, tapi matanya penuh dengan keceriaan. Saya akan membunuh kamu. Kemarahan mengerikan di hati Yan Feng tidak bisa lagi dikendalikan dan tiba-tiba meledak. Dia mengangkat tangannya yang besar dan battle key melonjak. Tangan kuning besar langsung muncul entah dari mana. Ledakan. Segera setelah. Tangan besar itu menamparkan Qin Fei Yang dan Pan Wuyan. Wajah He Jiudan yang lainnya berubah. Bagaikan burung yang dikejutkan oleh dentingan busur, mereka langsung lari panik. Yan Tian Feng, jangan bertengkar di sini. Tapi saat ini, seorang penjaga lapis baja hitam di pintu masuk berteriak. Namun, Yan Tian Feng menutup telinga. Sekarang dia diliputi amarah, bagaimana dia bisa mendengarkannya. Kamu tidak sebaik orang lain. Daripada memikirkan dirimu sendiri, kamu datang ke sini untuk menggigit orang. Apa bedanya kamu dan anjing liar? Qin Fei Yang menatap Yan Tian Feng dengan tatapan sinis. Lalu dia melambaikan tangannya yang besar dan melepaskan Fatso. Kemudian, dia menjalankan return formula dan menamparkan udara. Cahaya kemasan muncul, menyilaukan. Apa? Dia masih berani melawan kakak senior Yan. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang hadir membelalak marah dan tidak percaya. Ledakan. Cahaya kemasan itu seperti air pasang saat bertabrakan dengan tangan raksasa itu. Langsung. Qin Yang memuntahkan seteguk darah. Tanah di bawah kakinya retak seperti jaring laba-laba. Pada saat yang sama, tangan besar itu juga terhenti di kehampaan oleh cahaya kemasan. Tapi saat berikutnya, di bawah tatapan ngeri semua orang, tangan besar itu berbalik ke udara dan menyerang Yan Tianfeng. Apa, apa, apa yang terjadi? Yan Tianfeng sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Dalam sekejap mata, tangan besar itu tiba di depan Yan Tianfeng dan langsung menamparnya. Jeritannya bergema di langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu terlalu aneh. Semua orang memandang Qin Fei Yang dengan heran. Itu sebenarnya bisa memantulkan serangan lawan. Keterampilan pertempuran macam apa ini? Mengapa mereka tidak pernah mendengarnya? Qin Fei Yang melirik Yan Tian Feng dan menatap Pan Wuyan yang juga linglung. Dia berkata dengan enteng, seseorang harus tahu cara menahan diri. Jangan seperti lalat yang membuat orang membencimu. Ledakan. Mata Pan Wuyan berubah dingin dan udara dingin keluar dari tubuhnya. Di atas kepalanya, pusaran itu muncul lagi. Kicauan. Saat berikutnya. Setelah teriakan tajam, Ice Phoenix keluar dengan aura ganas di sekujur tubuhnya. Masan, aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Pan Wuyan berteriak keras, Ice Phoenix melebarkan sayapnya, dan kekuatannya yang ganas melonjak melintasi langit dan bumi saat ia menerkam menuju Kin Fei Yang. Huh, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Kin Fei Yang mendengus dan menggunakan formula pengembalian lagi. Tapi kali ini, Lengannya robek dan hancur di tempat. Tanah di bawah kakinya meledak, menciptakan kawah sedalam setidaknya 100 meter. Sial, apakah Masan akan menentang surga? Jika itu orang lain, mereka akan berubah menjadi abu, tapi dia hanya mematahkan lengannya. Semua orang terkejut, tapi Fatso tampak terkejut. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke lubang yang dalam. Dia mendarat di samping Qin Fei Yang dan mengerutkan kening. "Bos, ada apa denganmu?" Pan Wuyan dan Yan Feng memiliki kultivasi yang sama, tetapi mengapa perbedaan cedera mereka begitu besar? Tangan raksasa yang baru saja dipadatkan Yan Feng hanyalah serangan biasa. Tapi Ice Phoenix milik Pan Wuyan berevolusi dari formula pertempuran yang unggul. Aku bisa memblokirnya dan hanya menghancurkan satu lengannya. Itu sudah sangat kuat. Bisik Qin Fei Yang. Jadi begitu. Fatso mengangguk dan berbisik, kalau begitu, jangan bertarung sembarangan. Apa yang Anda takutkan? Jangan lupa aku masih memiliki battle formula. Jika tidak berhasil, aku masih memiliki Chang Sui. Terlalu mudah untuk membunuh mereka berdua. Qin Fei Yang mencibir dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu benar. Yah, lakukan sesukamu. Fatso tersenyum dan meninggalkan lubang yang dalam. Dia berdiri di kejauhan dengan tangan disilangkan dan menonton pertunjukan. Qin Fei Yang mengeluarkan pil generasi dan melemparkannya ke mulutnya dengan kecepatan kilat. Kemudian, dia melompat dan berdiri di kehampaan di seberang Panuyan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu masih ingin melanjutkan?" Bajingan, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Yan Feng menerobos udara dan mendarat di samping Pan Wuyan. Tubuhnya berlumuran darah dan matanya dipenuhi niat membunuh yang tak ada habisnya. Qin Fei Yang melirik mereka berdua dan berkata dengan acuh tak acuh, datanglah padaku bersama, jangan buang waktuku. Begitu dia mengatakan itu, kerumunan menjadi gempar. Entah itu orang-orang di istana dalam atau sepuluh penjaga, mau tak mau mereka merasakan badai di hati mereka. Apakah orang ini gila? Dia akan melawan mereka berdua sendirian. Dari mana dia mendapat keberanian? Kakak senior Pan dan kakak senior Yan mungkin tidak akan setuju. Tidak mungkin, itu pasti. Ya, bagaimanapun juga, mereka adalah Raja Istana Dalam. Mereka tidak akan melepaskan harga diri mereka. Seseorang berbisik. Namun, tindakan Pan Wuyan dan Yan Tianfeng berikut ini menyebabkan mereka terkejut. Keduanya saling memandang dan kilatan dingin melintas di mata mereka pada saat bersamaan. Masan, itu yang kamu katakan. Jika kamu mati nanti, jangan salahkan kami karena menindasmu. Keduanya memandang Qin Fei Yang dan tersenyum cerah. Apa yang sedang terjadi? Sebagai raja, mereka tidak peduli dengan harga diri mereka. Penonton tercengang. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Pan Wuyan dan Yan Tianfeng. Bahkan jika mereka menang nanti, mereka pasti akan menjadi bahan ejekan dan bahkan ditertawakan oleh orang lain. Pertempuran akan segera dimulai. Namun, pada saat ini, sosok putih lainnya muncul di atas dataran. Orang ini memiliki sosok yang tinggi dan wajah yang tampan. Matanya seperti bintang terang dan rambut putihnya menari tertiup angin. Dia memancarkan aura yang luar biasa. Mo Wuxian. Langsung. Tempat itu menjadi sunyi senyap. Para murid istana dalam di bawah ini penuh dengan kekaguman dan rasa hormat. Namun, ekspresi Pan Wuyang dan Yan Tianfeng sangat suram. Di sisi lain, Qin Fei Yang dan Fatso terkejut. Kenapa dia tidak mati? Mereka awalnya mengira Pan Wuyan dan Yan Tianfeng telah membunuh Mou Shen, dan dengan kondisi Mou Shen, mustahil baginya untuk melarikan diri. Tapi sekarang, dia benar-benar muncul di depan mata semua orang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Pan Wuyan dan Yan Tianfeng sengaja melepaskan Mou Shen? Memikirkan hal ini, Qin Fei yang mengalihkan pandangannya dan menatap Pan Wuyan dan Yan Tianfeng dengan curiga. Ketika dia melihat ekspresi mereka berdua, dia dengan tegas menolak tebakan ini. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini sangat hidup. Kenapa aku tidak bergabung juga? Aku ingin tahu apakah kalian bertiga menyambutku. Mo Shen mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan memandang Qin Fei Yang dan Pan Wuyan dengan senyum tipis di wajahnya. Namun, di kedalaman matanya, ada niat membunuh yang menusuk tulang. Menarik. Qin Fei Yang bergumam dan tersenyum tipis, saya hanyalah seorang kaisar perang kecil, bagaimana saya berani bertarung dengan kakak seniormu. Namun, kakak perempuan Pan dan kakak laki-laki yang pasti memiliki kemampuan.